Ruangan itu tidak terlalu besar, meja, tempat tidur, dan semua furnitur lainnya tertutup lapisan debu. Jelas, tidak ada yang tinggal di kamar ini untuk waktu yang lama. Begitu Suming membersihkannya, dia duduk di tempat tidur dan memandang langit gelap di luar jendela. Matanya mulai berbinar, secara bertahap sedikit senyum muncul di sudut bibirnya. Kekuatan dunia di sini memang kental. Suming telah memperhatikan ini ketika dia mendaki gunung. Saat dia duduk di tempat tidur, perasaan yang dia dapatkan dari kehadiran di sekelilingnya menjadi lebih jelas, seperti yang diharapkan dari tempat di mana Sekte berada. Ada tiga alasan mengapa Suming datang ke Sekte Roh Jahat: salah satunya adalah menyelesaikan krisis untuk keluarga, hal kecil yang jelek; yang kedua, membantunya menemukan penyebab kematian kakaknya; dan yang ketiga adalah agar Suming dapat memulihkan basis kultivasinya secepat mungkin. Kehadiran tebal di sini sangat membantu untuk membantunya pulih, tapi. Dendam itu terlalu dalam. Su Ming mengerutkan kening. Kekuatan dunia di sini mungkin tebal, tapi dendam yang terkandung di dalamnya juga sama tebal. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, kepribadiannya pasti akan terpengaruh. Dia diam termenung untuk beberapa saat, kemudian pandangannya tertuju pada labu dan dia melihat bahwa wajah hantu yang terbentuk dari asap hitam itu juga sedang menatapnya, tersenyum garang. Ia mengira Su Ming tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia di matanya. Su Ming tidak peduli dengan wajah hantu itu. Dia membuka labu dan gelombang dendam yang lebih tebal langsung menghantam wajahnya. Ini secara instan memenuhi seluruh ruangan, menyebabkan jeritan melengking terdengar di telinga Su Ming. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan menyeramkan. Dia menuangkan inti obat dari labu yang berwarna hitam keunguan. Dendam tebal di dalamnya sangat menakutkan. Namun anehnya, Ketika dia meletakkan inti obat ke hidungnya untuk mengendusnya, aroma obat tercium ke lubang hidungnya dan itu berubah menjadi perasaan yang menyegarkan. Suming mengguncang labu sedikit dan menemukan bahwa ada sekitar 100 inti obat di dalamnya. Dia menutup matanya dan baru membukanya lagi setelah beberapa saat. Pandangan termenung muncul di matanya. Ini suplemen yang sangat bagus. Jika seorang manusia mengambilnya, mereka akan dapat memperkuat tubuh mereka. Mereka akan dipenuhi dengan darah. Apa yang dipikirkan Zhao Chong ini, kilatan muncul di mata Suming, dan dia menelan intinya. Dia akrab dengan tanaman obat sejak dia masih muda dan memiliki banyak pengalaman dalam hal membuat pil obat. Hanya dengan satu hirupan, dia bisa mengetahui efek umum dari inti obat ini karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Zhao Chong itu. Dia memutuskan untuk menelan salah satu intinya. Obat itu berubah menjadi gelombang kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuh Suming. Setelah beberapa saat, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Dia mengeluarkan beberapa pil lagi dan menelannya satu per satu. Basis budidayanya pulih sedikit setelah dia menelan inti obat itu. Ketika hari sudah gelap di luar, Su Ming berbaring di tempat tidurnya, mengedarkan basis kultivasinya di dalam tubuhnya saat dia berpura-pura tidur. Ketika tengah malam tiba dan semuanya hening di luar, udara dingin di kamarnya tiba-tiba berubah menjadi lebih tebal. Bayangan hitam melayang keluar dari dinding di sampingnya. Sosok seperti hantu itu melayang ke tempat tidur suming, seolah sedang mengamatinya. Segera setelah itu, hantu seperti ini melayang keluar dari semua dinding ruangan. Tak lama kemudian, ada sekitar lusinan dari mereka di kamar suming. Mereka melayang-layang saat masuk dan keluar ruangan, tapi mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Dengan mata menyipit, suming berbaring di tempat tidurnya dan menyaksikan pemandangan ini. Jika dia benar-benar seorang anak kecil. Maka dia pasti akan sangat ketakutan hingga dia akan menggigil saat melihat pemandangan ini. Namun, dia adalah suming. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin. Ini memang hantu, tapi dilihat dari penampilannya, mereka sudah lama di sini. Mereka terus mengembara di sekitar ruangan, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang mereka lakukan. Adegan ini berlangsung selama beberapa jam, ketika langit mulai menjadi lebih cerah. Semua hantu yang melayang dan berkeliaran tiba-tiba berhenti bergerak dan melihat ke arah suming secara bersamaan. Pandangan pembunuh muncul di mata mereka. Ketika mereka melihatnya, tatapan mereka sepertinya telah mendapatkan bentuk jasmani. Hampir pada saat mereka melihat suming, mereka tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arahnya. Kilatan muncul di mata suming. Dia memilih untuk tidak bergerak dan membiarkan hantu mengelilinginya. Begitu mereka melakukannya, dia melihat mereka semua menarik napas ke arahnya. Dengan itu, Su Ming bisa dengan jelas merasakan sedikit kekuatan hidupnya yang diserap. Tatapan dingin melintas di matanya. Para hantu perlahan mundur begitu mereka menyerap sedikit kekuatan hidupnya. Mereka kembali ke dinding di sekelilingnya dan menghilang. Langit menjadi cerah pada saat itu. Ruangan ini sangat menarik. Su Ming membuka matanya dan memandangi dinding di sekelilingnya dengan mata yang sedikit dingin. Dia mengalihkan pandangannya dan mengambil labu di tanah, lalu terus menelan inti obat. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama mereka, Su Ming tidak keluar rumah, Zhao Chong juga tidak mengirim kabar kepadanya. Semuanya tetap diam. Namun, saat malam tiba, para hantu akan muncul. Setiap hari sebelum pagi, mereka akan menyerap kekuatan hidupnya dan pergi. Untungnya, mereka hanya akan menyerap gumpalan kecil dan itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Su Ming. Selain itu, saat dia memakan inti obat dia bisa mengisi kembali kekuatan hidupnya. Suming menghabiskan sebagian besar waktunya dalam menyerap kekuatan dunia di tempat ini dan menggunakannya untuk memulihkan luka-lukanya. Pada hari ini, dia selesai memakan semua inti obat. Dia melirik labu dan mengambilnya begitu dia berdiri. Ketika dia melangkah keluar dari kamarnya, dia membuka pintu rumahnya untuk pertama kalinya dan berjalan ke halaman. Saat itu senja, langit dipenuhi dengan lapisan merah tua, sinar matahari yang tersisa tersebar di tanah. Dan itu terlihat sangat indah. Dengan labu di tangan, Suming pergi ke rumah Zhao Chong dan membungkus tinjunya di telapak tangannya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Salam, guru. Saya sudah menghabiskan semua inti obat. Bagi Suming, inti obat ini masih sedikit berguna. Mereka bisa membuatnya pulih lebih cepat. Mungkin tidak banyak, tapi jika dia bisa mendapatkan inti obat gratis, dia secara alami tidak akan membiarkannya lewat. Keheningan yang mematikan memenuhi rumah Zhao Chong. Suara parau hanya muncul perlahan setelah beberapa saat. Kamu menyelesaikannya, ada seratus inti pemeliharaan jiwa, dan Anda menyelesaikan semuanya dalam sepuluh hari. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk hanya mengambil satu per hari? Untuk pertama kalinya, sedikit emosi bisa terdengar di dalam suara itu. Tubuh saya terasa hangat dan sangat nyaman setelah saya makan inti obat itu, jadi saya tidak berhasil mengendalikan diri dan makan lebih banyak, kata Suming. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Chong saat itu. Setelah beberapa saat hening, gelombang kabut lain terbang keluar dari rumah dan berubah menjadi lengan yang mengering di depan Suming. Ini dengan cepat meraih tangan kanannya. Suming tersenyum dingin di dalam hatinya, tapi wajahnya pucat. Dia membiarkan tangan kanannya dipegang oleh lengan itu dan merasakan gelombang udara dingin mengalir ke tubuhnya, berenang ke seluruh tubuhnya sekali sebelum pergi. Ada 300 di sini. Kamu, Jangan berani-berani memakannya terlalu cepat. Begitu udara dingin pergi, kabut hitam juga surut, dan tiga labu terbang keluar dari rumah sebelum jatuh di kaki Suming. Terima kasih Tuan. Suming mengambil tiga labu di tanah dan kembali ke rumahnya, tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhao Chong itu. Orang ini pasti memiliki motif tersembunyi. Jika itu masalahnya, saya akan mendapatkan apa yang saya bisa darinya. Begitu Suming kembali ke rumahnya, dia duduk di kamarnya dan mengeluarkan salah satu inti obat untuk memeriksanya setelah dia membuka labu. Lalu dia menelannya. Waktu berangsur-angsur berlalu dan 20 hari berlalu. Suming telah berada di sekte roh jahat selama sebulan penuh sekarang. Selama waktu ini, tingkat kesembuhannya jauh melampaui apa yang telah dia lakukan di luar. Basis budidayanya telah pulih sekitar 15% saat dia mengambil inti obat itu dan menyerap kekuatan dunia secara rahasia. Pada hari ini, dia menghabiskan inti obat sekali lagi. Suming meregangkan tubuh dengan malas dan berdiri, lalu meraih ketiga labu sebelum pergi ke gerbang Zhao Chong sekali lagi. Tuan, saya menghabiskan inti obat lagi. Kali ini, rumah Zhao Chong tetap sunyi untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang terakhir kali. Ketika dia akhirnya berbicara, ada sedikit ketidakpercayaan di dalam suara parau itu. Ada 300 di sana. Tepat sekali. Aku makan semuanya. Su Ming mengangguk. Berapa banyak yang kamu makan per hari? Suara Zhao Chong menjadi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Terkadang saya tidak meminumnya, terkadang saya mengambil sekitar selusin per hari. Rekor saya 100 per hari, Suming melaporkan dengan jujur. Rumah Zhao Chong kembali sunyi. Setelah waktu yang lama, harum dingin keluar. Karena kamu menyukai inti obat ini, tidak peduli seberapa banyak yang kamu inginkan, aku akan membiarkanmu memilikinya. Ketika kata-kata itu diucapkan, sebuah labu besar setinggi sekitar setengah pria tiba-tiba terbang keluar dari pintu rumah yang terbuka dan jatuh dengan keras di depan Suming. Ada 2000 inti di sini. Jika Anda bisa, selesaikan dalam waktu satu bulan. Suming menyeringai, lalu menyeret labu kembali ke kamarnya dan menutup pintunya. Begitu dia memeriksanya, dia mulai menjalani hidupnya untuk memulihkan basis kultivasinya lagi. Tapi dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Zhao Chong benar-benar pandai menahannya dalam hal ini. Di satu sisi, itu karena dia tidak memperhatikan gelombang kekuatan dari basis kultivasinya, dan di sisi lain, itu juga membuat Suming melihat bahwa apapun yang dia rencanakan, itu adalah sesuatu yang berskala luar biasa. Baiklah, mari kita lihat di mana letak batasan orang ini. Waktu berlalu seperti biasa, dan dalam sekejap, satu bulan lagi telah berakhir. Tuan, saya menyelesaikan inti obat. Suming berdiri di tempat yang sama di halaman depan rumah Zhao Chong. Di hadapannya ada labu raksasa yang kosong. Dia bahkan mengetuknya, dan suara kosong terdengar dari dalam. Rumah Zhao Chong tetap sunyi. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk hampir setengah dari batang dupa untuk dibakar berlalu, tiga labu besar terbang keluar dari dalam rumah, dan masing-masing berisi sekitar 2000 pil. Mereka mendarat di depan Suming. Kali ini, Zhao Chong ini bahkan sepertinya tidak ingin berbicara. Sebulan kemudian, Tuan, saya menyelesaikannya lagi. Sebulan kemudian, Tuan, apakah Anda punya lagi? Ini berlangsung hingga setengah tahun. Selama itu, Su Ming akan mengambil inti obat dalam jumlah besar dari Zhao Chong setiap bulan. Jumlah pil yang dia minum sudah mencapai puluhan ribu, dan Su Ming meminum lebih banyak setiap kali pergi. Kecepatan pemulihannya dikombinasikan dengan kekuatan dunia di tempat ini telah memungkinkannya memulihkan hampir 4 per 10 basis kultivasinya selama 6 bulan terakhir ini. Pemulihan semacam ini telah membuat Suming melihat harapan, tetapi efek dari inti obat praktis tidak signifikan saat itu. Pada hari ini, Su Ming datang ke rumah Zhao Chong sekali lagi dan mengucapkan kata-kata ini, Tuan, dapatkah Anda memberi saya jenis inti obat lain? Waktu berlalu dengan cepat, Su Ming sudah tinggal di sekte roh jahat selama delapan bulan. Dengan jumlah besar inti obat dan kekuatan dunia di tempat ini, basis kultivasinya akhirnya pulih menjadi setengah dari sebelumnya. Namun semakin dia pulih, semakin lambat kecepatan pemulihannya tumbuh. Dia telah mengubah inti obat dari Zhao Chong tiga kali, dan dia akan meminumnya dalam jumlah besar setiap kali. Ketika dia pergi minum lebih banyak obat tiga hari yang lalu, Zhao Chong mengatakan kepadanya, dengan nada pasrah dalam suaranya, bahwa dia telah kehabisan inti obat untuk sementara. Su Ming masih tampak seperti baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia mungkin sudah tumbuh sedikit, tapi tidak banyak perubahan dalam dirinya. Faktanya, Su Ming bahkan memiliki perasaan bahwa tubuhnya telah kembali ke masa lalu dan dia tidak bisa lagi kembali ke penampilannya yang dulu. Ini berarti dia hanya bisa tumbuh perlahan sebagai takdir. Bagi orang lain, tidak ada kekuatan dari basis kultivasi apapun yang dapat dideteksi di dalam dirinya. Hanya mereka yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di Berserker Soul Realm yang dapat menemukan sesuatu tentang dia. Namun, hanya ada satu orang yang setara dengan penyelesaian yang hebat di Berserker Soul Realm yang membela sekte roh jahat, dan sebagian besar waktu dia berada dalam isolasi. Dia benar-benar akan mengabaikan apa yang sedang terjadi, itulah mengapa tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasi Suming. Zhao Chong secara alami sama, tetapi dia mulai curiga. Inti pengobatan yang dia habiskan untuk Suming selama delapan bulan terakhir ini hampir menghabiskan semua uangnya, membuat jantungnya berdegup kencang karena dia ingin membunuh Suming beberapa kali karena marah. Semua murid yang dia temui di masa lalu tidak pernah seaneh yang ini. Dia telah memeriksa beberapa kali untuk memastikan bahwa Suming memang memakan pil-pil itu dan bahkan memastikan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Dia bahkan menggunakan harta karun ajaib untuk memastikan bahwa anak itu tidak menyembunyikan basis kultivasi apapun. Namun pada akhirnya, Jawaban yang diperolehnya sama sekali tidak mengungkapkan apapun tentang Su Ming yang memiliki basis kultivasi apapun. Tidak peduli apa, dia hanyalah seorang remaja, yang memiliki nafsu makan yang sedikit lebih besar. Atau akan sangat sulit baginya untuk terus memberikan semua pil itu kepadanya, ketika itu membuat hatinya sangat sakit. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya kehabisan inti obat yang bisa dia berikan, yang dia tinggalkan adalah yang dia tidak tahan untuk digunakan pada Suming. Itulah mengapa dia hanya bisa memberitahu anak itu dengan nada pasrah bahwa dia sementara keluar dari inti obat, tetapi dia tidak sepenuhnya malu dengan ini. Dia telah sering mengamati suming selama delapan bulan terakhir, dan sementara hatinya sakit karena kehilangannya, dia juga memiliki ekspektasi tinggi berdasarkan seberapa banyak yang diambil anak itu. Adapun suming, pemulihan basis kultivasinya selama delapan bulan terakhir telah menyebabkan perasaan ketuhanannya jauh lebih tajam daripada saat dia baru saja tiba. Dia mungkin tidak meninggalkan halaman, tetapi dia telah memindai semua yang ada di sekte luar di sekte roh jahat secara rahasia dan dia sangat akrab dengannya. Su Ming juga tidak akan membiarkan Zhao Chong meluncur. Namun, dia hanya bisa melihat lapisan kabut tebal di dalam kamar pria itu. Ada darah di kabut itu dan samar-samar dia bisa melihat seseorang duduk diam di dalamnya. Tingkat kultivasi Zhao Chong juga agak aneh bagi Su Ming. Dia tampaknya hanya setara dengan alam kebangkitan. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan jejak gelombang kekuatan milik Berserker Soul Realm. Selain itu, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang dirinya selama delapan bulan ini. Zhao Chong hanya berulang kali memberinya inti obat dalam jumlah besar. Jika suming tanpa mereka, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan kekuatan yang dia miliki ketika semua tulangnya telah berubah menjadi tulang berserker. Itulah mengapa dia memilih untuk tidak menyerang jika menyangkut Zhao Chong. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang lain setelah suming menyelesaikan semua inti pengobatannya dan mencapai titik puncak pria itu. Delapan setengah bulan sejak suming tiba di sekte roh jahat, musim dingin tiba, dan salju turun dari langit tanpa henti, membuat tanah itu tampak seolah-olah dibungkus dengan jubah putih keperakan. Bahkan sinar bulan tampak seperti bersinar dengan cahaya perak. Seluruh gunung mengenakan mantel musim dingin putih, dan bahkan olah hitamnya pun sama. Kombinasi sempurna antara bayangan hitam dan putih dapat menyebabkan orang merasa bahwa mereka sedang melihat lukisan sapuan tinta ketika mereka melihat pemandangan ini. Asap hitam yang membubung ke langit tampak seolah-olah itu adalah keberadaan abadi yang tidak akan pernah berubah dalam lukisan sapuan tinta ini. Saat tengah malam ini, Suming memandangi salju di luar jendelanya. Dia ingat saat bersama keluarga Ugly Little Thing selama musim dingin tahun lalu. "Kakak, bisakah kita membuat manusia salju bersama?" Kakak, kamu pengganggu. Kamu menghancurkan manusia salju. Kakak, kenapa ada salju? Aku bertanya pada padan mas sebelumnya, mereka tidak tahu tentang itu. Senyuman muncul di sudut bibir Suming. Ada banyak sekali hantu yang melayang-layang di kamarnya, menyebabkan senyuman di wajahnya itu benar-benar tidak pada tempatnya dengan sekelilingnya. Suming sudah terbiasa dengan kehadiran hantu. Bahkan, dia telah memperhatikan bahwa semua hantu yang datang tidak pernah sama selama dua malam berturut-turut saat mereka keluar masuk ruangan. Ketika sebagian besar indera ketuhanan suming pulih, dia bahkan melihat bahwa hantu tidak hanya ada di kamarnya, seluruh sekte luar selain beberapa tempat dikunjungi oleh hantu ini. Saat suming melihat salju di luar, tatapan beku tiba-tiba bersinar di matanya. Dia mengeluarkan harum dingin di dalam hatinya dan memejamkan mata, jatuh kembali ke tempat tidurnya. Tetapi meskipun matanya tertutup, dia masih bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan akal ilahi. Dia melihat pintu rumahnya terbuka tanpa suara. Ketika hembusan angin dingin bertiup di halaman, seseorang masuk. Dia dikelilingi oleh kabut hitam, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi saat dia masuk, hantu di ruangan itu membeku sesaat sebelum mereka perlahan-lahan menyebar dan pergi. Orang itu pergi ke tempat tidur suming dan menatapnya, yang tampak seperti sedang tidur karena matanya tertutup. Mata dalam kabut hitam bersinar dengan cahaya gelap. Dasar bocah nakal, sudah waktunya kau membalasku karena makan begitu banyak inti obatku. Secara alami, orang itu adalah Zhao Chong. Dengan ayunan lengannya, lapisan kabut hitam langsung menyapu Suming dan pergi bersamanya kembali ke rumah Zhao Chong. Silau beku tersembunyi di balik mata tertutup Suming. Pria itu tidak dapat menemukan akal ilahi, dan Suming menyaksikan dirinya dibawa ke kamar orang itu sebelum Zhao Chong membawanya ke Rune yang tersembunyi dalam kabut hitam di ruangan itu. Saat Rune bersinar, Suming dan Zhao Chong muncul di dalam gua gunung hitam. Dari gelombang kekuatan dari relokasi, Suming tahu bahwa mereka tidak pindah terlalu jauh. Mereka masih harus berada dalam wilayah sekte roh jahat. Mungkin di sekelilingnya gelap, tetapi ketika Zhao Chong menjentikkan pergelangan tangannya, cahaya gelap segera menerangi gua itu. Ini adalah gua kares dan ada ratusan mayat yang mengering di sekitar mereka. Semua mulut mereka terbuka lebar, mata mereka tidak bernyawa. Mereka hanya memiliki kulit dan tulang yang tersisa, tidak satupun dari mereka memiliki jejak daging atau kehidupan mereka. Semua mayat terlihat berbeda, tetapi pose mereka sama. Mereka semua duduk bersila. Dasar bocah nakal, kamu akan bertemu dengan kakak laki-lakimu sekarang. Zhao Chong jelas kesal atas fakta bahwa Su Ming telah mengambil inti obat dalam jumlah besar selama delapan bulan terakhir. Begitu dia mengutuknya, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan anak itu dan malah duduk bersila di tanah. Ketika dia membentuk segel dengan tangannya, semua kabut di sekitar tubuhnya segera turun kembali ke dalam dirinya, yang membuatnya menampakkan wajahnya untuk pertama kalinya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat pucat hingga membuatnya terlihat sangat lemah. Begitu Suming melihat penampilannya dengan perasaan ilahi, hatinya berdebar kencang. Wajah itu sangat mirip dengan wajah ayah ugly Little Ting. Jika usia mereka tidak sama, mereka akan terlihat seperti ayah dan anak. Chen Dasi, saat Suming melihat penampilan Zhao Chong dengan akal ilahi, hal pertama yang muncul di kepalanya adalah identitas orang ini. Pria itu mungkin terlihat seperti kakak laki-laki ugly Little Ting, tetapi Suming yakin Zhao Chong sedang menempatinya. Aku mengerti, ini kepemilikan. Silau beku di mata Suming disembunyikan karena tertutup. Dia telah merumuskan tebakannya sebelumnya, tetapi telah mengabaikan possession karena ada sesuatu dalam hal ini yang tidak masuk akal. Zhao Chong adalah seorang pembudidaya jiwa baru lahir di antara para dewa, dan itu berarti dia setara dengan mereka di tahap awal alam jiwa berserker. Orang seperti ini hanya akan memilih possession ketika mereka terluka parah. Selain itu, jika mereka memilih untuk memiliki manusia maka kekuatan mereka akan sangat terpengaruh, dan orang-orang ini biasanya memilih untuk tidak memiliki orang lain karena itu. Tapi Zhao Chong ini sepertinya bukan masalahnya. Suming menyapu akal ilahi melalui gua kares, dan mayat-mayat kering dengan ekspresi dan tindakan yang sama di sekelilingnya langsung membuat pikiran muncul di kepalanya. Mungkinkah itu terkait dengan metode budidayanya? Mayat di sekitar jelas adalah murid Zhao Chong. Su Ming sudah bisa membayangkan orang-orang ini mengonsumsi inti obat yang diberikan Zhao Chong setiap hari ketika mereka dibawa untuk menjadi muridnya. Begitu mereka telah mengambil jumlah tertentu, mereka akan dibunuh, dan kemudian, semuanya akhirnya akan berakhir di sini sebagai mayat yang mengering. Kakak jelek Little Ting adalah orang terakhir yang dimiliki Zhao Chong. Su Ming adalah orang yang akan menggantikannya. Zhao Chong telah menyebutkan batas waktu setahun sebelumnya, jadi dia pasti ingin saya meminum salah satu inti obat itu setiap hari selama setahun, tapi sekarang, baru delapan bulan dan dia memilih untuk mengambil tindakan. Betapa marahnya dia, sepertinya dia menyimpan dendam yang dalam padaku. Su Ming tertawa dingin di dalam hatinya. Secara alami, dia tahu persis apa yang membuat Zhao Chong bertindak seperti ini. Lagi pula, Su Ming praktis telah mengosongkan persediaan pria itu, dan bahkan hampir membuat hati Zhao Chong hancur kesakitan karena kehilangannya. Tampaknya Zhao Chong juga tidak dapat menemukan dirinya untuk menyerah pada ini, yang membuatnya tampak seperti terjebak dalam ikatan. Ini kemudian berubah menjadi situasi di mana selama Su Ming mengulurkan tangannya, inti obat akan tiba di telapak tangannya, sampai kantong Zhao Chong benar-benar kosong. Kemudian, dalam amarahnya, dia memutuskan untuk bertindak lebih awal. Su Ming sudah bisa membayangkan keluhan yang dipendam Zhao Chong dan kesuraman yang dia rasakan. Su Ming tidak terburu-buru menyerang. Dia mulai menilai Zhao Chong dengan akal ilahi, dan begitu dia memindai tubuh pria parubaya ini, dia melihat sesuatu yang aneh. Jika tubuh orang ini benar-benar berasal dari cendasi, maka dia akan terlihat seperti dia berusia 20-an, tapi tubuhnya sekarang terlihat seperti pria parubaya. Itu harus menjadi metode kultivasi yang kejam. Begitu dia memiliki tubuh, dia akan mulai menyerap daging dan esensinya. Suming mengirimkan indera ketuhanannya menyapu semua mayat kering di daerah itu. Dia juga akan menyerap kekuatan hidup yang dimiliki dan jiwanya. Begitu dia selesai menyerap semuanya, tubuhnya akan berubah menjadi mayat yang dikeringkan. Ini bukan kepemilikan, ini kanibalisme. Suming memfokuskan akal ilahi pada Zhao Chong. Pada saat itu, tubuh yang dimiliki oleh Zhao Chong tiba-tiba mulai bergetar, dan begitu dia membuka mulutnya, lapisan kabut hijau dengan cepat terbang keluar. Sosok yang tidak jelas seluruhnya terbuat dari kabut secara bertahap melayang ke arah Suming. Saat jatuh, Suming samar-samar bisa mengatakan bahwa ini adalah jiwa yang baru lahir. Mata Denas Chen Sol bersinar dengan tatapan tajam saat menatap Suming. Dasar anak nakal, aku lebih suka melahapmu dulu daripada menyerap daging dan esensi Chen Dasi. Beraninya kau makan begitu banyak inti obatku? Sialan Anda, saya melalui banyak hal untuk mendapatkan inti obat itu, berasal dari darah, keringat, dan air mata saya. Kamu yakin memakannya dengan cukup bahagia? Huh hari ini saya akan membuat Anda membayar kembali beberapa kali lipat untuk berapa banyak yang Anda makan. Kemarahan Zhao Chong telah menumpuk selama delapan bulan terakhir, dan dendam yang dia simpan terhadap Su Ming sangat besar. Saat dia meraung, jiwa yang baru lahir bergegas maju dan mendekati Su Ming. Ketika dia mendekatinya, senyum garang muncul di bibir jiwa yang baru lahir. Dia praktis melihat dirinya mengambil alih tubuh Su Ming begitu dia menerjangnya. Kemudian, dia akan menyerap daging dan esensinya dan melahap jiwanya. Dia sudah bisa melihat dirinya menyerap semua makanan yang disediakan untuk tubuh ini oleh inti obat yang dimakan anak itu selama delapan bulan terakhir. Sejak Zhao Chong menjadi tetua sekte di sekte roh jahat, dia telah menerima murid yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya, tetapi demikian pula, tidak ada dari mereka yang makan sebanyak Su Ming sambil membuatnya sangat malu dengan jumlah yang dia ambil. Bahkan, dia kadang-kadang masih bisa mendengar kata-kata yang hampir membuatnya batuk darah setiap bulan selama delapan bulan terakhir. "Tuan, saya kehabisan obat, tuan. Saya menyelesaikannya, guru. Saya menyelesaikannya lagi. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak kali ini, tuan? Bisakah Anda memberi saya jenis inti obat lain yang saya ambil? Tidak lagi memberi saya perasaan apapun, tuan. Tidak bisakah Anda mengubahnya?" Zhao Chong menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, lalu berubah menjadi sinar cahaya gelap yang mengarah ke tengah alis suming. Dia menyeringai dengan ganas, merasa sangat segar. Ini adalah kegembiraan karena berada di ambang membebaskan dari siksaan yang harus dia tanggung selama delapan bulan terakhir. Selama itu, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia berhutang sesuatu pada orang ini di kehidupan sebelumnya, karena bagaimana dia bisa menerima orang yang begitu aneh sebagai muridnya. Mari kita lihat kamu makan lebih banyak, brengsek. Zhao Chong menggeram. Pada saat jiwa yang baru lahir menyentuh bagian tengah alis Suming, dia bergegas ke tubuhnya. Tawa ganasnya bergema di jiwa pembawa acara, dan Suming membuka matanya. Ada tatapan dingin di dalam diri mereka, tapi ekspresinya tenang. Di dunia ini, tidak ada hal lain yang kurang menakutkan selain possession to Suming. Kecuali orang yang merasuki dia memiliki kemauan yang lebih kuat darinya, yang telah disempurnakan menjadi keinginan yang tidak dapat binasa setelah melalui siklus reinkarnasi yang tak ada habisnya di dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan, maka semua orang yang mencoba kepemilikan padanya hanya mengundang bencana untuk datang, diri. Jelas, tidak mungkin Zhao Chong ini memiliki keinginan seperti itu. Pada saat jiwa yang baru lahir bergegas ke tubuh Suming, Suming mengangkat tangan kanannya dan mengetuk beberapa titik di tubuhnya secara berurutan. Setiap kali jarinya jatuh, itu akan terlihat seolah-olah dia telah memasang segel di tubuhnya sendiri. Setelah beberapa kali mengetuk, tubuhnya berubah menjadi sangkar yang tak terhindarkan untuk Zhao Chong, tetapi pria itu sama sekali tidak menyadarinya pada saat itu. Dia masih tenggelam dalam kegembiraannya sendiri saat dia bergegas langsung menuju wilayah Dantian Su Ming setelah dia memasuki tubuhnya. Ini adalah kebiasaannya, setiap kali dia merasuki muridnya, dia tidak akan langsung melahap jiwa mereka. Dia malah akan memilih untuk menekan mereka lalu menyerap daging dan darah mereka, dan mengambil alih wilayah dan tian mereka sehingga dia bisa mengendalikan mereka seolah-olah dia mengendalikan tubuhnya sendiri. Kemudian, dia perlahan akan menikmati makanannya. Biasanya, dia perlu waktu satu tahun penuh untuk melahap seseorang, dan meskipun prosesnya lambat, itu adalah sesuatu yang sangat dia nikmati. Pada saat itu, dia hanya bertindak sesuai kebiasaan dengan menyerang wilayah dan Tian Suming. Pada saat Zhao Chong berlutut dan memohon belas kasihan, Api tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kekuatan dari api langsung memenuhi seluruh area, dan pada saat itu dia dengan cepat menyebar. Ini bukan penghancuran diri, dia hanya menggunakan kesempatan yang dia ciptakan sambil memohon belas kasihan untuk membuat orang lain ragu. Dan pada saat itu dia mengeksekusi seni jahat terkuat yang dia miliki, yang digunakan secara khusus untuk melahap orang. Dia ingin dengan paksa mengambil alih pikiran orang ini dan menghancurkan jiwanya. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi darinya, dan dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk dilepaskan tanpa syarat sehubungan dengan apa yang telah dia lakukan, tetapi dia masih memiliki keyakinan marginal bahwa dia bisa berhasil. Hampir pada saat jiwa yang baru lahir menghilang, hampir seratus jiwa muncul di tubuh Suming, dan semuanya mengeluarkan raungan melengking. Mereka, semua adalah jiwa murid yang telah dimakan Zhao Chong di masa lalu. Jiwa mereka telah menyatu bersama dengan Nas Chen dan saat mereka berpencar keluar, itu berarti Zhao Chong bukan lagi satu-satunya yang mencoba menguasai pikiran Suming. Ada hampir seratus jiwa yang mencoba melakukannya pada saat yang bersamaan. Inilah yang disebut kesempatan. Suming sedang menunggu dengan tepat saat ini. Dia sudah menebak dengan benar kemampuan ilahi orang ini dan kegunaannya sebelumnya, terutama ketika dia melihat mayat-mayat mengering duduk di sekitar Gua Kares. Mereka pasti ada di sana, bukan hanya untuk dekorasi. Sebuah petunjuk disembunyikan di sini, dan setelah analisis singkat, Suming yakin bahwa metode kultivasi Zhao Chong tidak hanya memungkinkannya untuk menyerap daging, esensi, dan jiwa muridnya. Ada kegunaan lain untuk itu, dan itu adalah kemampuan untuk menggunakan jiwa mereka untuk mengendalikan tubuh fisik mereka, mengubahnya menjadi keberadaan seperti boneka-boneka ini. Mungkin tidak kuat. Tetapi karena Zhao Chong melakukannya, maka dia pasti punya cara untuk mengubah tubuh mereka. Dari kelihatannya, jiwa Chen Dasi pasti masih di dalam, dan mungkin, Su Ming punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Jika bukan itu masalahnya, Su Ming pasti sudah lama membunuh Zhao Chong dan tidak akan peduli dengan sandiwara semacam itu. Pada saat itu, Zhao Chong terpaksa terpojok dan telah menyebarkan semua jiwanya untuk menyerang pikiran Su Ming. Pada saat itu, Tawa dingin suming bergema di dalam semua jiwa di tubuhnya. Hampir pada saat Zhao Chong dan yang lainnya bergegas ke dalam pikirannya, bersiap untuk dengan paksa mengasimilasinya, kemauan yang kuat tiba-tiba turun ke atas mereka. Kekuatan kemauan itu seperti kekuatan dunia itu sendiri, seperti lautan yang mengamuk tanpa batas. Adapun Zhao Chong dan jiwanya, mereka adalah semut di dunia itu, perahu yang kesepian di lautan yang mengamuk. Di bawah keinginan Suming, jiwa-jiwa yang telah menyebar dari jiwa baru Zhao Chong mulai menghilang satu persatu. Mereka telah diekstraksi dari tubuh mereka selama bertahun-tahun, dan hidup mereka sekarang terhubung dengan Zhao Chong. Namun, ada satu jiwa yang dikelilingi oleh sinar cahaya lembut dan menghilang dari daftar mereka yang harus mati. Apa yang terjadi dalam benak Suming tidak menyebabkan banyak keributan, tetapi jika jiwa mati dalam pikirannya, mereka juga akan mati di dunia luar dirinya. Keinginan suming adalah kekuatan terkuat di tubuhnya. Di bawah penindasannya, semua bentuk perlawanan hancur, termasuk Zhao Chong. Saat dia berteriak dengan suara melengking, jiwa yang baru lahir hancur, dan dia menghilang sepenuhnya. Saat itu terjadi jejak kekuatan yang sangat murni milik jiwa baru lahir muncul di benak Suming. Kemurnian kekuatan ini adalah apa yang diperoleh Zhao Chong setelah melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan itulah yang telah dia simpan di jiwa baru lahirnya untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk ke alam berikutnya. Namun pada saat itu, ketika dia meninggal, kekuatan itu menyebar ke dalam pikiran Suming dan diserap oleh keilahian yang baru lahir, menyebabkannya mulai pulih dengan cepat. 5/10 dari basis kultivasinya telah pulih sebelumnya, dan itu termasuk Nascent Divinity-nya yang setengah jalan untuk menyelesaikan pemulihan. Pada saat itu, setelah dia menyerap kekuatan dari Zao Chong's Nascent Soul, kekuatan murni dan aura dari dunia menyebabkan Naschen Divinity pulih sedikit lagi. Bahkan tulang berserker Suming telah menunjukkan tanda-tanda sedikit pemulihan setelah menyerap kekuatan hidup Zhao Chong. Ini menyebabkan basis kultivasi yang pulih meningkat dari 5 10 menjadi 6 per 10. Waktu berlalu perlahan tanpa sepengetahuan Suming, karena dia tetap berada di Gua Kares. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Suming duduk di gua dan bermeditasi dengan tenang. Saat malam berikutnya berlalu, dia membuka matanya. Kilatan cemerlang muncul di matanya, dan dia mengembuskan embusan udara busuk. Wajahnya tenang, dan begitu dia melirik sekelilingnya, tatapannya tertuju pada tubuh Chen Dasi yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Tubuh fisiknya masih lengkap, meskipun pada sisi yang lebih kurus, tetapi kekuatan hidup yang tersisa sangat sedikit. Itu juga cangkang kosong yang kosong dari jiwa. Jika kedatangan suming tidak menyebabkan Zhao Chong merasa sangat sedih karena kehilangan inti obatnya, yang membuatnya menjadi sangat kesal sampai-sampai dia mempercepat rencananya untuk melahap suming. Lalu, beberapa bulan kemudian, Chen Da si akan menjadi sama dengan semua saudara seniornya. Namun, kedatangan Suming telah menyebabkan rencana Zhao Chong berubah. Dia tidak lagi peduli untuk menyerap Chen Da si terlebih dahulu. Itulah alasan mengapa pemuda itu memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali saat Suming memandang Chen Da si, senyum menggemaskan hal kecil jelek muncul di benaknya. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, dan sinar cahaya lembut perlahan mulai menyebar dari telapak tangannya. Jiwa yang linglung bisa dilihat di dalamnya. Jiwa itu tampak seperti Chen Dasi. Inilah jiwa pemuda itu. Sebelum Suming menghancurkan Zhao Chong, dia telah menemukan Chen Dasi di antara banyak jiwa dan menggunakan Nas Chen Divinity-nya untuk membungkusnya, mencegah kematiannya ketika Zhao Chong dihancurkan. Saat Suming melihat jiwa ini, dia menghela nafas dalam hati. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di dalam jiwa, dan itu sama untuk tubuh fisiknya. Bahkan jika dia menyatukan jiwa Chen Dasi dengan tubuhnya dan pemuda itu berhasil bangun, dia tidak akan bisa hidup 10 tahun terakhir. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Segera, cahaya lembut itu mendorong jiwa Chen Dasi kembali ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat sebelum menyatu, pemuda itu tidak lagi linglung, tetapi tersentak bangun. Dia berbalik, seolah ingin melirik Suming, tetapi sebelum dia berhasil melihatnya dengan jelas, dia sudah menyatu dengan tubuhnya. Anda awalnya mati, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mendapatkan 10 tahun hidup Anda. Gunakan 10 tahun ini untuk menemani orang tua dan adik perempuanmu. Suara Suming bergema di Gua Kares, jatuh ke benak Cendasi. Namun, pemuda itu tidak sadarkan diri pada saat itu. Jiwanya perlahan menyatu kembali ke tubuhnya. Suming berdiri dan melihat mayat kering di sampingnya. Kemudian, dalam diam, dia melambaikan tangannya ke arah mereka. "Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kamu mati di tangan Zhao Chong, tetapi tubuhmu masih terjebak di sini. Aku bukan orang yang baik, tapi aku akan membantumu." Saat Suming berbisik pelan, embusan angin bertiup di dalam gua dan bertiup dengan lembut keluar. Kemanapun angin bertiup. Semua mayat akan berubah menjadi abu sebelum menyatu dengan angin, dan melakukan perjalanan ke bagian gua karas yang lebih dalam. Suming tidak tahu apakah itu hanya isapan jempol dari imajinasinya, tetapi ketika mayat-mayat itu berubah menjadi abu, mungkin itu karena tubuh mereka berubah, tetapi ekspresi kosong di wajah mereka sepertinya telah menunjukkan pelepasan sebelum mereka hancur. Suming terdiam beberapa saat, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju bagian gua karas yang lebih dalam, tempat abu berpindah. Gua kares dibangun dalam bentuk labu. Ketika suming mencapai ujung lain, dia melihat seorang lelaki tua berkulit hitam duduk bersila di sana. Tubuhnya kering dan kurus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Dia sudah mati. Abu dari mayat sudah melayang ke tempat ini dan berjatuhan di lapisan demi lapisan mayat lelaki tua itu, seolah-olah mereka ingin mengubur lelaki tua di bawahnya. Mungkin mayat yang telah ada selama bertahun-tahun ini mengandung kekuatan korosif. Tetapi saat mereka jatuh di atasnya, lapis demi lapis, mereka juga menyebabkan tubuh lelaki tua itu perlahan menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Gelombang kebencian yang dalam menyebar dari abu yang berjatuhan. Su Ming memperhatikan dalam diam. Dia sudah bisa menebak bahwa lelaki tua ini adalah tubuh asli Zhao Chong, dan murid yang dia bunuh mungkin tidak lagi memiliki jiwa, tetapi dendam yang mereka rasakan sebelum mati telah membuat mereka bertekad untuk membunuh dan menghancurkan tuan mereka sebelum mereka menghilang. Saat suming melihat mayat itu berangsur-angsur membusuk, sebelum akhirnya menghilang dari pandangannya, perasaan sentimental muncul di hatinya. Dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Begitu dia kembali ke tempatnya, suming mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Chen Dasi yang tidak sadarkan diri. Segera tubuhnya terbang ke arahnya, dan begitu dia memegangnya di bawah lengannya, dia berjalan ke depan menuju salah satu rune tidak terlalu jauh. Suming menunduk dan menatapnya beberapa kali. Ketika dia menginjaknya, cahaya relokasi bersinar dari rune, dan di saat berikutnya menghilang bersama dengan suming dan cendasi. Senja sudah berakhir, tapi langit belum sepenuhnya gelap di atas gunung sekte roh jahat. Sosok yang tidak jelas masih bisa dilihat di tanah. Sebuah cahaya redup bersinar dari rumah tengah, di antara tiga rumah di halaman Zhao Chong, dan suming berjalan keluar dengan cendasin di bawah lengannya. Begitu dia keluar dari relocation rune, dia menoleh dan melirik sekelilingnya. Dia terdiam sesaat, lalu melepas tas penyimpanan dan beberapa barang lain-lain dari tubuh Chandasi. Setelah itu selesai, tubuhnya secara bertahap berubah menjadi lapisan kabut hitam. Saat itu mengelilinginya, itu menyebabkan tubuhnya menjadi tidak jelas. Dengan ini, Suming tidak berbeda dari penampilan Zhao Chong sebelumnya. Pada saat Suming menyerap jiwa yang baru lahir pria itu, dia juga melihat sedikit dari ingatannya. Dari mereka, dia mengetahui bahwa Zhao Chong sedang berlatih seni yang disebut 10.000 jahat dao. Seni ini sangat menyeramkan, tetapi begitu seseorang menguasainya, tidak ada yang perlu dicemooh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sangat sulit bagi praktisi seni ini untuk mencapai penguasaan penuh. Biasanya, mereka akan mati secara misterius saat mereka setengah jalan. Itu juga murni kebetulan bahwa Zhao Chong memperoleh seni ini. Gua Kares bukanlah ciptaannya, tapi sudah ada sejak awal. Begitu dia menemukannya, dia menemukan metode budidaya untuk seni jahat ini di dalam gua. Sejak saat itu, dia mulai berlatih secara rahasia. Orang ini mungkin seorang tetua sekte di sekte roh jahat, tetapi statusnya tidak tinggi. Selain itu, setelah dia mulai mempraktikkan seni ini, dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Kematiannya seharusnya tidak terlalu menarik perhatian. Suming awalnya memiliki ide untuk berubah menjadi Zao Chong. Tetapi setelah beberapa saat terdiam termenung, dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah pembudidaya jiwa baru lahir yang setara dengan berserker di tahap awal tahap jiwa berserker. Bahkan jika dia adalah seorang berserker yang telah beralih ke pelatihan seni jahat dan kematiannya tidak akan menarik terlalu banyak perhatian, masih ada seseorang yang akan datang dan menyelidiki ini. Kilatan cahaya muncul di tangan kanan Suming dan menutupi tubuh Cendasi. Segera, itu menghilang. Setelah berpikir sejenak dia berbalik dan melangkah ke Rune sekali lagi. Setelah beberapa saat, Su Ming keluar dan berjongkok. Dengan matanya berbinar, dia mulai mengatur ulang relocation Rune agar sesuai dengan struktur yang dia warisi dari Hong Luo. Begitu dia menghapus jejak di atas, dia berjalan keluar rumah tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat hening, kilatan yang membekukan bersinar di matanya, dan dia meninggalkan halaman. Dia saat itu telah memulihkan 6 per 10 dari basis kultivasinya, dan dia bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Tidak peduli apakah itu tentang menghapus petunjuk identitasnya yang dia tinggalkan di gerbang tempat piton itu berada, atau tentang ketidakpastian dan keraguan di hati Zhang Ren dan Zuo Xingsun. Tak lama kemudian, Su Ming kembali dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya. Dia menutup matanya dan mulai tidur siang. Di wilayah atas gunung milik Sekte Batin Roh Jahat, Sekte adalah aula besar yang menjulang tinggi ke awan. Warnanya hitam, seperti bangunan lainnya, dan dipenuhi dengan perasaan yang mengerikan. Di dalam aula ada dua pria tua dan warna wajah mereka abu-abu, menyebabkan mereka terlihat sangat sakit-sakitan. Mereka tidak bergerak, dan bahkan ketika mereka bernapas, tidak ada gerakan di dada mereka yang terdeteksi. Di belakang mereka ada patung raksasa. Patung itu luar biasa besar, diukir dalam gambar seorang pria yang mengenakan jubah bermotif hantu. Pria ini sepertinya setengah baya, dan ada banyak wajah hantu ganas yang tersulam di jubahnya. Dia menginjak ular sanca besar, dan ular itu mendesis saat sebagian besar tubuhnya melilit pria itu. Di tangan kanan pria itu ada sebuah perisai, dan ada jiwa pendendam yang tak terhitung banyaknya yang terbentang darinya. Masing-masing wajah bisa terlihat dengan jelas, dan semuanya mengeluarkan udara sedih. Udara jahat mengelilingi patung itu, tetapi tepat di atasnya ada terate hitam, dan duduk di atasnya adalah seorang wanita. Dia memiliki ekspresi yang bermartabat di wajahnya, dan sangat cantik. Bahkan ada aura suci di sekelilingnya. Kekudusan dan kejahatan, kedua kehadiran yang sangat berbeda ini menyatu bersama pada patung, dan semua orang yang melihatnya untuk pertama kali akan menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Ada beberapa lonceng yang menggantung ular piton di bawah kaki pria itu. Ketika tidak ada angin yang bertiup, tidak akan ada suara, tetapi pada saat itu, tepat pada saat Zhao Chong meninggal, salah satu dari banyak lonceng mulai bergerak sendiri, dan mengeluarkan bel berbunyi yang jelas bahkan tanpa angin. Suara itu dimulai tanpa peringatan, dan terdengar jelas melalui aula yang sunyi. Kemudian, saat suara itu perlahan menyebar, belnya pecah dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, kedua lelaki tua itu, yang sedang duduk diam di aula hingga tampak seperti mayat perlahan membuka mata mereka. Mereka tenang saat melihat bel yang hancur di tanah. Origin bel ini setengah hitam, itu dari berserker yang berubah menjadi latihan seni jahat. Salah satu lelaki tua itu mengalihkan pandangannya setelah melirik bel itu sebelum dia berbicara dengan suara parau. Ketika suaranya bergema melalui aula yang sunyi, api gelap segera menyala di sekitar mereka di dalam aula yang awalnya gelap menyebabkan terang dan gelap mulai berselang-seling satu sama lain saat api gelap itu bergoyang di aula. Orang tua satunya membiarkan kelopak matanya sedikit turun. Setelah beberapa saat, kata-katanya keluar dari bibirnya perlahan. Ini adalah lonceng asal dari sekte luar sekte penatua Zhao Chong. Zhao Chong? Apakah dia orang yang diam-diam dibujuk sekte untuk berlatih sepuluh ribu jahat dao? Saya ingat dia menerima seorang murid beberapa bulan yang lalu. Selidiki masalah ini. Tidak peduli apa, kami harus memberikan alasan jika seorang kultivator jiwa yang baru lahir meninggal dalam sekte. Tampaknya ada ketidakselarasan antara kedua lelaki tua ini saat mereka berbicara, seolah-olah mereka berdua saling memberikan jawaban yang tidak relevan, seolah-olah beberapa kalimat terakhir mereka tidak benar-benar ditujukan satu sama lain. Setelah mereka selesai berbicara, dua sosok yang tidak jelas muncul entah dari mana di belakang kedua lelaki tua itu. Begitu mereka membungkuk ke arah mereka mereka berbalik dan meninggalkan aula. Ketika dua sosok yang tidak jelas itu pergi, cahaya gelap di aula memudar, dan aula kembali ke kegelapan sunyi sekali lagi, dan tidak ada lonceng bel yang terdengar lagi. Kedua lelaki tua itu juga memejamkan mata. Adapun Suming, pada saat dia kembali ke kamarnya dan berbaring untuk tidur siang, cahaya redup bersinar di balik kelopak matanya yang tertutup. Dia mungkin telah memulihkan 6 per 10 dari basis kultivasinya, tetapi itu masih akan menguntungkannya jika dia tidak mengungkapkan dirinya, karena tempat ini sangat cocok baginya untuk memulihkan basis kultivasinya. Selain itu, Su Ming memiliki tujuan yang lebih besar dalam pikirannya. Jika dia bisa memulihkan dirinya ke puncak kondisinya, maka dia siap menggunakan tempat ini dan kekuatan padat dunia untuk membantunya menerobos ke alam jiwa berserker. Jika dia membiarkan tempat ini lepas dari tangannya, maka akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat lain di mana kekuatan dunia akan setebal ini. Dia belum pernah mencoba mencapai berserker Soul Realm, tetapi masternya telah menyebutkan beberapa hal beberapa kali ketika dia masih di puncak kesembilan. Dia harus mencari tempat dengan aura yang cukup untuk mendukung dirinya sendiri ketika dia mencoba untuk mencapai terobosan ke alam jiwa berserker, atau yang lain. Itu akan menjadi kemungkinan besar bahwa dia akan gagal di tengah jalan. Suming tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mencoba dan mencapai alam jiwa berserker. Bagaimanapun, semua tulang di tubuhnya adalah berserker. Bones, jika itu masalahnya, dia harus menemukan pasokan kekuatan dunia yang cukup untuk dia serap, dan tempat ini adalah yang paling cocok. Itulah mengapa dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, kecuali benar-benar diperlukan. Saat itu, cahaya di matanya menghilang. Dia bisa merasakan dua sosok muncul di halaman tepat di luar rumahnya. Tingkat kultivasi kedua orang ini sedikit lebih tinggi daripada Zhao Chong. Mereka mungkin tidak mencapai level yang setara dengan tahap tengah dari Berserker Soul Realm, tapi mereka sudah sangat dekat dengannya. Ada banyak prajurit yang lebih kuat di Wastelands Timur dibandingkan dengan Pagi Selatan, terutama sejak Dewa turun ke tempat ini. Ini adalah alasan utama mengapa jumlah pejuang yang kuat di Wastelands Timur jauh lebih banyak daripada South Morning. Suming bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, hanya menutup matanya dan tidur. Begitu dia merasakan dua sosok itu muncul di halaman, mereka langsung menuju ke rumah Zhao Chong, melangkah melalui pintunya, dan pindah ke kamarnya. Ketika Suming melihat ini, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Seluruh alasan dibalik mengapa dia pergi ke Gua Kares untuk kedua kalinya adalah agar dia bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi saat ini. Dia bisa merasakan dua sosok itu menghilang dari rumah Zhao Chong, tanda yang jelas bahwa mereka telah dipindahkan ke Gua Kares. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka muncul kembali. Mereka tidak segera pergi setelah bergegas keluar dari rumah Zhao Chong, melainkan pergi ke rumah Suming. Dia berpura-pura tertidur dan napasnya seimbang, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi indera ilahinya sedikit menyebar. Jika terjadi sesuatu, dia akan dapat menentukan apakah dia harus mengambil tindakan. Kedua orang itu secara bertahap melewati dinding kamar suming, dan ketika mereka melayang di dalam kamar, salah satu dari mereka tersenyum dingin dan mengangkat tangan kanannya, langsung menuju tenggorokan suming. Mata orang lain berbinar saat dia terus menatap tubuh suming untuk mengamati setiap tindakannya. Semua ini mungkin tampak terjadi perlahan dan dalam jangka waktu yang lama, tetapi sebenarnya hanya beberapa saat telah berlalu. Sejak kedua sosok itu masuk ke kamar suming saat mereka menyerang, saat itu salah satu jari sosok itu hendak menyentuh tenggorokan Suming. Dia bergidik, seolah-olah udara dingin yang tiba-tiba membuatnya dingin dalam tidurnya. Dia memutar kepalanya, dan bulu matanya berkibar, seolah dia hendak membuka matanya. Tidak peduli apakah itu ekspresinya atau perilakunya, semuanya tampak sangat nyata, membuatnya seolah-olah dia adalah seorang remaja sejati, sekitar 12 atau 13 tahun. Namun, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalam hatinya. Jika kedua orang ini hanya mengujinya, dia akan membiarkan mereka pergi. Tetapi jika mereka ingin membunuhnya, maka dia mungkin benar-benar harus menyerang. Namun, pada saat bulu matanya berkibar dan sepertinya dia akan membuka matanya, jari telunjuk orang itu membeku, dan ketika suming membuka matanya, orang itu sudah pergi bersama temannya. Kilatan muncul di mata suming, dan dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka. Dia menutup matanya dan terus tidur siang. Segera setelah itu, dua sosok yang telah menguji suming beberapa saat yang lalu muncul di belakang dua lelaki tua di dalam olah hitam dan sunyi, yang terletak di puncak gunung milik sekte roh jahat. Namun, keduanya telah menyatu dengan kegelapan, dan tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Semua mayat kering murid Zhao Chong, yang telah dia serap sebelumnya di gua karsnya, telah berubah menjadi abu dan mengubur tubuh aslinya. Tas penyimpanannya masih ada, dan semua barangnya juga ada. Tidak ada satu hal pun yang hilang. Tidak ada jejak orang lain di Gua Kares. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang berkelahi atau mengeluarkan seni apapun di sana. Dari kondisi relocation rune, kami dapat mengatakan bahwa itu hanya diaktifkan satu kali sebelum kami. Seseorang masuk, tapi tidak ada yang keluar. Kami juga telah menyelidiki murid yang diterima Zhao Chong delapan bulan lalu. Anak ini hanya manusia biasa dan sedikit penyendiri. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari kamarnya selama delapan bulan terakhir, tapi dia memiliki kekuatan hidup yang berlimpah dalam dirinya. Kami telah meminta murid-murid yang membawa anak ini ke gunung. Laporan mereka normal, dan mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang dia, juga tidak mencurigai apapun tentang anak itu. Kami juga telah meminta piton suci dari gerbang gunung sekte luar. Tidak ada kesan yang dalam tentang anak ini. Kami juga telah menyelidiki perilaku aneh dari jiwa-jiwa pendendam di jalan setapak gunung delapan bulan yang lalu, ketika anak laki-laki ini mendaki gunung. Dari penyelidikan kami, kami menemukan bahwa itu karena Sanhen satu bertindak atas tugasnya dan memberi mereka makan hari itu. Kedua sosok itu berbicara satu demi satu, suara mereka keren, dan mereka tidak menambahkan satu pun pemikiran mereka sendiri. Mereka hanya melaporkan apa yang mereka temukan karena itu bukanlah bagian dari tugas mereka untuk membuat penilaian apapun. Aula itu sunyi. Setelah beberapa lama, sebuah suara tua berbicara. Itu normal kalau dia dipenuhi dengan kekuatan hidup. Zhao Chong pasti telah memberi anak itu banyak inti pemeliharaan jiwa. Mayat kering hancur menjadi abu untuk mengubur tubuh Zhao Chong, sepertinya ini adalah karma yang harus diderita oleh semua orang yang berlatih 10.000 jahat dao. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan bocah itu, Suruh dia pergi ke aula interogasi hati nurani untuk menerima interogasi. Jika memang tidak ada yang salah dengannya, maka jangan repot-repot dengannya lagi. Bahkan jika tidak ada yang salah dengan anak itu, dia tidak bisa tinggal di sekte luar, suruh dia ditempatkan di ruang pekerja. Masalah ini ditutup. Suara-suara lama di aula mengakhiri penyelidikan atas insiden yang dibawa oleh kematian Zhao Chong dan aula itu perlahan kembali sunyi. Ketika keesokan paginya tiba, Suming dipanggil oleh murid sekte luar tanpa ekspresi dan dibawa ke wilayah yang luas di dekat sekte batin roh jahat. Ada gedung dua lantai di sana. Setelah murid sekte luar mengirim Suming ke tempat ini, dia berbalik dan pergi. "Masuk," suara seorang wanita yang dingin dan terpisah datang dari gedung dua lantai. Catatan penerjemah: 1. Sanhen, Sanhen dan di sini kita memiliki karakter berikutnya dengan seri nama familiar dari Dark Mountain. Sanhen ditulis sebagai San Satu Hen Empat, dan Sanhen adalah San Satu Hen Hen. Pelafalan nama mereka sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain, yang memiliki pengucapan yang sama persis tetapi karakter yang berbeda. Sanhen masing-masing berarti gunung dan kebencian, dan Sanhen masing-masing berarti gunung dan bekas luka. Perlu diingat bahwa Nem Stak Togeter adalah immortal dan Nem Not Stak Togeter adalah berserker, dan Anda siap melakukannya. Ngomong-ngomong? Sunhen adalah pengkhianat di suku gunung kegelapan dan juga kepala pemburu mereka. Kekuatan dunia di sini sangat padat, begitu padat sehingga jauh melampaui kepadatan di wilayah lain. Seolah-olah sejumlah besar aura di gunung secara khusus dikirim ke tempat ini. Itulah mengapa perasaan tentang tempat ini sangat berbeda dari tempat lain. Saat suara ini merembes ke telinga Suming, itu berubah menjadi kehangatan yang tak terlukiskan yang memenuhi seluruh tubuhnya, menyebabkan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia mulai berjalan ke depan dengan kebingungan, lalu membuka pintu ke gedung dua lantai dan berjalan masuk. Di hadapannya ada sebuah patung. Patung ini tidak besar dan menggambarkan seorang wanita yang sedang duduk di atas terate hitam. Dia memiliki rambut panjang dan sangat cantik. Dia memejamkan mata, dan udara kesucian menerpa wajah seseorang, menyebabkan udara yang dipenuhi dendam di gunung itu tampaknya menghilang. Tidak berani mendekat. Namun. Kekuatan dunia melonjak ke arah patung seolah-olah itu adalah pusatnya. Memutarnya seolah-olah itu adalah pusaran yang terus-menerus membawa lebih banyak kekuatan ke tempat ini, membuatnya berputar dan berlama-lama. Suming menatap patung itu dengan tatapan kosong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Matanya kosong, duduk, suara lembut, dan feminin bergerak maju sekali lagi. Suming duduk perlahan, seperti boneka. Ekspresinya yang bingung membuatnya tampak seolah-olah dia telah menjadi usia yang dijanjikan tubuhnya. Menyebabkan semua orang yang melihatnya kehilangan semua jenis kewaspadaan. Apa yang terjadi semalam? Suara lembut bergema di telinga Suming. Itu memberinya perasaan yang sangat baik dan ramah, dan itu terdengar seperti gumaman dari mimpi. Seolah-olah itu telah membuatnya kehilangan semua bentuk perlawanan. Suming mulai bergumam bersamaan dengan suara itu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika selama interogasi, seseorang muncul di belakangnya. Itu adalah seorang wanita tua. Dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia terlihat sangat jelek, tapi suara lembut itu keluar dari mulutnya. Dia memandang suming, dan tatapan dingin pandangan menyendiri di matanya sangat kontras dengan suaranya yang lembut, seolah-olah mereka milik dua orang yang berbeda. Pikirkan lagi, apakah ada sesuatu yang Anda lupa? Dia berbicara dengan lembut dan mengangkat tangan kanannya untuk mencabut sehelai rambut putih dari kepalanya sebelum meletakkannya di depan kepala suming. Dia membiarkannya mengapung dan jatuh di atas tengkoraknya sebelum secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Suming bergumam pelan dan menjawab semua yang dia tanyakan, seolah-olah dia telah melupakan waktu. Hanya ketika suara ramah dan lembut mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung dengan linglung. Hanya ketika Suming pergi dan kembali ke rumahnya, ekspresi bingung di matanya menghilang, dan itu digantikan oleh tatapan dingin. Seni yang menghipnotis. Kilatan muncul di mata suming. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan bagian atas kepalanya. Kemudian, sehelai rambut putih jatuh dari atas kepalanya, dan dia meraihnya di tangannya. Dia menatap sehelai rambut, dan senyuman tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Tempat wanita tua itu tidak buruk, kepadatan kekuatan dunia di sana jauh melampaui kepadatan di sini. Mungkin tidak banyak tempat di gunung ini yang aura spiritual dunia lebih besar daripada di sana. Itu tempat yang sempurna bagiku untuk menyembuhkan lukaku dan mencapai alam jiwa berserker. Mata Suming berbinar saat dia menatap untaian putih rambut di tangannya. Wanita itu telah meninggalkannya sehingga dia bisa terus mengamatinya. Namun ketika Suming memegangnya di tangannya, dia bisa mengubah penggunaannya dan menjadikannya alat baginya untuk mengendalikan wanita tua itu. Aku tidak perlu terburu-buru, Suming melirik sekilas helai rambut itu, lalu sambil memperlakukannya sebagai sebilah rumput, dia mengikatnya. Pada saat dia melakukannya, wanita tua itu yang sedang duduk bersila di gedung dua lantai agak jauh dari rumah suming menemukan basis kultivasinya sedikit berfluktuasi. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia mengerutkan kening saat dia mengamati tubuhnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan ada yang salah dengannya. Dalam diam, dia menutup matanya sekali lagi. Dia sudah memberi ruang hukuman slip giok yang merekam semua yang dikatakan suming. Masalah ini bukan lagi urusannya. Setelah tiga hari hening, Suming menghela nafas dan meninggalkan halaman tempat dia tinggal selama delapan bulan. Sejak Zhao Chong meninggal, dia menerima perintah dari sekte luar bahwa dia diusir dari sekte luar dan dikirim ke kaki Gunung Roh Jahat. Itu adalah tempat di mana semua pekerja dan murid yang tidak punya hak untuk memasuki sekte luar tinggal. Orang-orang yang membawanya ke sana adalah Zhang Ren dan Zhuo Xingsun. Ingatan mereka tentang Suming semuanya telah sepenuhnya dihapus atas kebaikan Suming sendiri. Pada saat itu, wajah mereka dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan begitu mereka mengirimnya ke Aula yang bertanggung jawab untuk mengatur semua urusan di kaki gunung, mereka pergi dengan cepat, bahkan tanpa masuk. Orang yang bertanggung jawab atas Aula di kaki gunung adalah seorang pria parubaya kurus dengan wajah jelek yang agak mirip monkey. Dia terus menilai Suming. Dia telah berada di Aula ini selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan murid-murid sekte luar yang telah dikirim ke tempat ini sebagai hukuman sebelumnya, tetapi sekitar setengah dari ini akan diambil kembali tidak lama kemudian. Karena itu, meski hanya ada setengah peluang bagi orang-orang ini untuk ditarik kembali, dia tetap tidak ingin segera menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, jika masih belum ada kabar setelah setahun, maka pria ini secara alami akan mengubah sikapnya. Tapi sekarang, dia tersenyum di wajahnya dan membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah suming. "Saya kian Chen, dan Anda pasti Chen Su, kan?" Kakak laki-laki Chen, jangan berkecil hati. Bayangkan, dikirim ke sini sebagai liburan. Saya yakin Anda akan bisa kembali tidak lama lagi. Jadi, apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda posisi untuk mengelola gadis pelayan, atau Anda lebih suka mengawasi pembelian barang-barang kami dari dunia luar? Atau kamu lebih suka menjadi petugas yang mendistribusikan batu roh? Saya akan memberi Anda posisi apapun yang Anda inginkan selama Anda memintanya. Kian Chen menepuk dadanya dan ketika dia berbicara tentang posisi untuk mengelola gadis-gadis pelayan, dia memberi suming senyuman sugestif. Mengelola gadis pelayan adalah seni itu sendiri. Bagaimana Anda membuat mereka mendengarkan Anda? Ada banyak hal yang perlu dipelajari tentang ini, dan Anda harus mempelajari sebagian besar dari hal ini secara langsung, saudara laki-laki Junior Chen. Ketika Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu benar, maka Anda akan melakukannya dengan benar, bukan? Ini adalah posisi yang sangat penting, dan ini adalah posisi yang membutuhkan pengabdian tanpa pamrih. Saya percaya bahwa Anda dapat mengambil posisi ini, saudara laki-laki junior Chen. Ada juga posisi untuk mengelola pembelian dari dunia luar. Hanya orang jujur yang bisa menerimanya. Ada banyak orang di gunung dan mengurus makanan dan minuman sudah menjadi tanggung jawab yang besar. Untuk menjamin standar hidup mereka, orang yang mengambil posisi ini harus tidak takut. Tidak peduli seberapa mahal harganya. Dia pasti bisa membeli barang itu. Aku yang bertanggung jawab atas pendistribusian batu roh sampai sekarang, tapi pos ini bahkan lebih merepotkan. Anda seharusnya tidak terlalu tertarik dengan ini. Saat kian Chen terus berbicara, dia melihat ekspresi suming. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa latar belakang anak ini, dan dia paling khawatir tentang dia yang menanyakan posisi untuk mendistribusikan batu roh. Itulah mengapa dia menyebutkannya semua untuk menguji apakah orang ini akan tertarik. Pada saat itu, matanya yang kecil dan berbintik-bintik berkedip, tetapi senyum di wajahnya tetap ada. Ini adalah orang yang memanfaatkan yang lemah tetapi menjauhi yang kuat. Dia adalah orang yang bijaksana, tetapi akan berubah menjadi permusuhan begitu dia berselisih dengan seseorang. Su Ming melirik Qian Chen. Dengan pengalamannya, dia sudah bisa mengetahui dengan tepat apa karakter orang ini, meski baru melakukan kontak dengannya beberapa saat yang lalu. Kakak laki-laki Chen, beberapa wanita telah dibawa ke Gunung Belakangan ini, dan mereka seharusnya pergi ke sana untuk mencari pasangan takdir mereka di antara para dewa. Aku dengar, "Ahem, salah satunya cukup bagus. Kamu tahu apa yang aku katakan? Mengapa tidak? Saya membawa Anda untuk melihatnya. Langit cerah. Jika Anda mengabaikan asap hitam di atas Gunung roh Jahat, bagian yang tidak diblokir olehnya sangat jelas. Karena itu, asap hitam terlihat sangat berbeda." Dan pada saat yang sama, siapapun yang mengangkat kepala ke atas akan dapat melihat bayangan biru di langit sebagai kontras terhadapnya. Ada juga beberapa awan putih yang mengambang di sekitar, dan di bawah sinar matahari yang bersinar, seseorang pasti akan mulai merasa malas. Jika bukan musim dingin, cuaca ini mungkin akan lebih sempurna. Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kata-kata sugestif Qian Chen masih terngiang di telinganya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak peduli apakah itu ketika dia berada di Gunung Gelap, di puncak kesembilan, atau ketika dia berada di tanah para dukun. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini, tidak sebelum dia memasuki sekte ini. Dia bukan murid penerus, dan tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Dia diusir dari sekte luar seolah-olah dia dibuang, dan ketika dia datang ke penginapan buruh, dia bertemu dengan Qian Chen ini, yang memberinya senyum kotor, dan saat Su Ming melihat pria ini, senyum tipis perlahan-lahan muncul di wajahnya sendiri. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sangat menyukai perasaan ini. Dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak pikirannya untuk mengetahui mengapa orang ini begitu ramah. Itu semua karena dia masih belum bisa mengetahui asal-usulnya. Bagaimanapun, di permukaan suming sepertinya dikirim dari sekte luar. Dia tampak seolah-olah dibuang, dan ini adalah hukuman yang diberikan kepada murid-murid yang telah melakukan kesalahan di sekte roh jahat. Oleh karena itu, kemungkinan murid-murid ini dipanggil kembali ada. Karena itu, masuk akal bahwa Qian Chen ini sangat logis. Ketika Suming memikirkan hal ini, dia tersenyum pada pria itu dan menggelengkan kepalanya. Qian Chen tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat. Ekspresinya segera berubah menjadi salah satu keseriusan. Itu memberikan udara yang serius, dan pada saat yang sama, ada juga rasa hormat dan kekaguman yang terkandung di dalamnya. Setelah memberikan tatapan mendalam pada Suming, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte luar, saya awalnya ingin menggunakan ini untuk menguji Anda karena saya ingin mencari tahu tentang karakter Anda. Kakak laki-laki Chen, jika kamu setuju untuk pergi dan mengatur para gadis pelayan dan membuat banyak gadis cantik mendengarkanmu dan melayanimu setiap hari, seolah-olah kata-katamu adalah hukum, maka aku akan meremehkanmu. Bagaimana mungkin kita, para kultivator, mengabaikan pelatihan karakter kita untuk nafsu? Hal semacam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh kita lakukan. Jika Anda setuju dengan ini, saya akan mencoba membujuk Anda untuk tidak melakukannya karena kita adalah sesama murid dan saya adalah kakak laki-laki Anda. Saya memiliki kewajiban untuk memberitahu Anda bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan, saudara laki-laki Chen. Saya selalu tanpa pamrih. Kalau tidak sekte, tidak akan memberi saya tugas penting untuk mengatur para pekerja. Dan Anda adalah orang paling gagah berani yang pernah saya lihat di sini, dan juga orang yang paling pantas dihormati di antara semua orang di sini. Kian Chen berkata perlahan saat dia berbicara, ekspresinya bergeser dan berubah sesuai dengan apa yang dituntut di bagian pidatonya itu. Kedengarannya seolah-olah dia telah melakukan semua hal ini karena dia hanya memperhatikan suming, seolah-olah dia benar-benar hanya mengujinya. Kalau begitu, adik laki-laki Chen, tolong urus pembelian itemnya. Ini sangat penting, saat Qian Chen berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Ming sedikit mengernyit saat mendengar itu. Sebuah pikiran segera muncul di kepalanya, dan nada serta kata-katanya dengan cepat berubah. Tapi meskipun ini sangat penting, mustahil bagimu untuk melakukannya. Ekspresinya berubah menjadi kebenaran yang membara saat dia melihat Su Ming dengan serius. Karena meskipun ini mungkin pekerjaan yang bagus untuk orang lain, ini adalah hal kotor yang tidak boleh Anda lakukan. Membeli barang dari dunia luar mengharuskanmu untuk selalu turun gunung. Ini adalah penghinaan bagi seseorang seperti Anda yang membenamkan diri dalam pelatihan, saudara Junior Chen. Aku hanya akan menyakitimu dan membuatmu membuang waktu latihanmu. Jam berapa, adik laki-laki Chen? Waktu adalah hidup. Ini adalah sesuatu yang saya percayai dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membuat Anda menyejajakan hidup Anda. Anda tidak tahu tentang ini tetapi saya baru saja menguji Anda lagi. Kakak laki-laki Chen, rasa hormatku padamu telah melampaui rasa hormatku pada orang lain. Saya bangga bahwa roh jahat sekte telah menerima orang berbakat seperti Anda, Saudara Junior Chen, kata-kata Kian -kata Chen berlanjut seperti air yang mengalir, dan sejak awal, Su Ming tidak pernah mengatakan apapun. Hanya suara Kian Chen yang bergema di tempat itu. Saat Kian Chen terus berbicara, dia terus mengamati ekspresi wajah Suming dan kecemasan mulai berangsur-angsur mengalir di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran anak laki-laki ini. Dia telah melihat beberapa murid yang telah dibuang di sini sebagai hukuman oleh sekte luar, tetapi hanya dengan beberapa kata, dia agak bisa mengatakan apa yang mereka pikirkan dan dari sana, dia dapat menentukan pentingnya mereka bagi sekte luar, yang mana juga akan memberitahu dia apakah orang tersebut memiliki dukungan. Dari sana, dia juga bisa tahu apakah dia bisa menggunakan orang itu, dan kemudian dia bisa memberi orang itu peringkat di hatinya. Dia selalu mengeluhkan betapa sulitnya pekerjaannya karena dia harus mengamati suasana hati orang lain dan menentukan mana dari yang diturunkan harus ditindas, mana yang harus disukai, mana yang harus diperlakukan dengan menyendiri, dan mana yang dia miliki untuk bersikap ramah terhadap baginya. Ini adalah tugas terpentingnya, namun dia tidak bisa melihat melalui Chen Su ini sejak awal. Orang ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketenangan yang dia pertahankan juga membuatnya tampak seolah-olah dia tidak diusir dari sekte luar, melainkan mirip dengan salah satu dari anak-anak kaya yang sesekali berjalan-jalan di luar. Bantalan ini membuat jantung Kian Chen berdebar kencang. Dia seorang es, dia pasti seorang es. Ini bukan tentang dia yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi tentang dia yang memiliki latar belakang yang kuat, atau dia tidak mungkin menjadi begitu tenang pada usianya. Kian Chen segera membuat asumsi. Ini adalah yang paling merepotkan. Orang ini dapat peringkat di tingkat ketiga pada bagan benar-benar jangan memprovokasi, yang saya buat setelah memeriksa semua orang yang dikirim ke sini selama 20 tahun saya bekerja di penginapan buruh. Kian Chen tersenyum, tapi hatinya waspada. Dia telah bertemu orang-orang yang arogan dan menyendiri di antara mereka yang dikejar dari sekte luar, dan berurusan dengan orang-orang semacam ini adalah sepotong kue baginya. Dia juga telah melihat mereka yang suka mengudara, mereka yang memiliki aura membunuh di sekujur tubuh mereka, dan bahkan telah bertemu dengan mereka yang mungkin tersenyum, tapi yang matanya akan berkedip dengan kilatan yang menyeramkan. Dia telah bertemu terlalu banyak jenis orang selama 20 tahun, dan dia hanya memiliki beberapa kata untuk para murid yang diusir dari sekte luar, yaitu: Sialan kalian semua, biarpun kau naga, tundukkan kepalamu saat berada di wilayahku. Bahkan jika Anda adalah harimau anda tetap berbaring, ada yang tidak beres, pasti ada yang tidak benar. Ada sesuatu yang aneh tentang Chen Su ini, sesuatu yang sangat aneh tentang dia. Kian Chen sedikit membungkukkan punggungnya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. "Aku tahu pekerjaan apa yang paling cocok untukmu, saudara Junior Chen. Anda yang paling cocok untuk mendistribusikan batu roh. Jangan khawatir." Sehingga Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik, dan sekte roh jahat akan terus tumbuh lebih kuat. Saya tanpa pamri akan menawarkan Anda posisi ini. Mulai sekarang, tugas mendistribusikan batu roh akan diserahkan kepadamu. Saya tahu bahwa pekerjaan ini pasti tidak akan menarik perhatian Anda, tetapi saya baru menyadari hari ini bahwa Anda bahkan lebih cocok untuk itu daripada saya. Tolong, jangan menolaknya. Masalah ini menyangkut masa depan sekte roh jahat. Itu mempengaruhi seluruh situasi di tanah air Timur dan terkait dengan nasib puluhan ribu orang. Ekspresi welas asih di wajah Kian Chen terhadap seluruh umat manusia, emosi dalam suaranya, dan sedikit getaran di dalamnya membuatnya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi penguasa tanah air Timur, dan tepat pada saat itu dia menyerahkannya kepada Suming. Bahkan Suming sejenak terkejut dengan kata-katanya. Jika bukan karena dia benar-benar yakin bahwa Qian Chen yang berdiri di depannya ini tidak menyembunyikan apapun darinya atau telah melalui transformasi apapun, dia akan mengira pria ini sebenarnya adalah bangau botak. Bagi Suming, hanya bangau botak yang bisa berharap untuk bersaing dengan kata-katanya. Adapun siapa yang akan menang, Suming akan lebih condong ke arah bangau botak, bagaimanapun, tingkat yang mereka penuhi keinginannya berbeda. Beri aku tempat yang tenang dan agak terpencil. Saya ingin masuk ke isolasi. Su Ming melirik Qian Chen dan berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya tenang dan datar, tapi ada kekuatan di dalamnya yang tidak memberi ruang untuk perselisihan. Hati Qian Chen mengeluarkan suara keras sekali lagi dan dia mundur dua langkah sebelum dengan hati-hati mengukur Su Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Peningkatan peringkat. Orang ini tidak berada di peringkat ketiga di bagan benar jangan provokasi, dia di tingkat kedua. Dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya, tetapi tidak ada satu tanda pun yang terlihat di wajahnya. Dia terus menunjukkan senyum cerah, dan ketika dia mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi senang. Tidak buruk, seperti yang diharapkan, saya tidak salah menilai Anda, saudara laki-laki junior Chen. Saya menghargaimu. Saat dia berbicara, dia bahkan mengacungkan jempol pada suming. Tidak ada sedikit pun kepalsuan dalam ekspresi senang di wajahnya, dan bahkan ada ketulusan dalam ekspresi hormatnya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong dan menepuk tubuhnya dengan tangan kanannya sebelum segera mengeluarkan slip giok untuk suming. Kakak laki-laki Chen, aku menghormatimu, jadi aku tidak akan banyak bicara sekarang. Anda dapat memilih salah satu tempat bercahaya di sini sesuka Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup rileks dan berkonsentrasi pada pelatihan Anda, saudara laki-laki Chen. Saya mendukung Anda dengan sepenuh hati. Jika seseorang dari atas datang ke sini dan memeriksa, saya akan menanggung semua tanggung jawab untuk Anda. Itu benar, saya orang yang adil dan jujur, saya orang yang sangat jujur. Saya seorang pria yang suka memikirkan orang lain dan tidak akan peduli dengan kerugiannya sendiri. Setelah kita berhubungan untuk jangka waktu yang lebih lama, kamu akan mengetahui ini secara alami, saudara laki-laki junior Chen. Ada raut wajah yang agak aneh di wajah Suming begitu dia menerima slip giok dia mengirim akal ilahi untuk memindainya. Segera, peta kaki gunung dengan banyak titik bercahaya muncul di kepalanya. Qian Chen memperhatikan Su Ming dengan hati-hati. Kilatan yang hampir tidak terlihat bersinar di dalam hatinya, dan dia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Jika Anda memilih tempat di dekat sekte luar, maka itu berarti kemungkinan Anda kembali ke sana sangat tinggi. Jika Anda memilih tempat di tengah, itu berarti Anda juga ragu-ragu. Hehe, <tuh> Kalau kamu memilih lokasi di bawah, berarti kamu juga bingung dengan masa depanmu sendiri. Metode ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, tetapi juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda. Begitu suming memindai peta di slip giok dengan akal ilahi, dia teringat akan bangunan dua lantai di dekat puncak gunung. Setelah beberapa saat, dia memilih tempat yang dekat dengan sekte luar. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan gedung dua lantai. Begitu dia memilihnya. Dia menyerahkan slip giok kembali ke kian Chen yang tersenyum dan memusatkan perhatiannya pada slip giok. Begitu dia menerimanya, tiba-tiba ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, tetapi segera pulih. Namun, ada kilatan samar di matanya saat dia melihat suming. Tidak mungkin aku salah tentang ini. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat besar, dan dia akan meninggalkan tempat ini paling lama sebulan. Aku harus melayaninya dengan baik dia mungkin tidak berada di antara orang-orang yang berada di peringkat pertama di bagan benar jangan provokasi, tetapi dia pasti berada di atas di tingkat kedua. Ah, sayang sekali aku belum pernah bertemu seseorang dari tingkat pertama di chart yang benar-benar jangan memprovokasi. Er, well, lebih baik tidak bertemu mereka. Tempat yang dipilih Suming mungkin dekat dengan sekte luar, tetapi sebenarnya terletak di belakang gunung dan berada di daerah terpencil. Hanya sedikit orang yang pergi ke sana secara teratur. Ada sebuah rumah sederhana di sana, dan dikelilingi oleh ilalang. Jelas, tidak ada yang repot membersihkan tempat itu untuk waktu yang lama. Kekuatan dunia di sini tidak padat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepadatan di halaman tempat Su Ming tinggal sebelumnya. Jelas, bangunan dua lantai yang sangat menggoda Su Ming bahkan jauh dari jangkauannya. Namun, tempat ini sepi, dan juga dekat dengan gedung dua lantai. Faktanya, jika dia berdiri di luar rumah dan mengangkat kepalanya untuk melihat, dia akan bisa melihat secara samar bayangan tidak jelas dari bangunan yang berada di bagian tengah atas gunung. Suming mengamati sekelilingnya dan dia agak puas dengan tempat itu. Qian Chen awalnya ingin mengirim seseorang untuk membersihkan, tetapi Suming menghentikannya. Dia lebih suka kawasan itu dilestarikan dalam keadaan aslinya karena itu akan membuatnya terlihat lebih terpencil. Kian Chen terus mengikuti Suming berkeliling dengan senyum yang cemerlang bahkan setelah matahari terbenam, menanyakan tentang kesejahteraannya dan bahkan apakah dia membutuhkan gadis pelayan. Bahkan ketika Suming menolak, Kian Chen masih terus tersenyum. Hanya ketika Suming menunjukkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya ketika senja tiba, Kian Chen mengucapkan selamat tinggal dengan membungkus tinjunya di telapak tangannya sebelum dia pergi. Pikiran dan perasaan Kian Chen saat dia pergi tidak akan disebutkan untuk saat ini. Setelah senja berakhir dan langit perlahan menjadi gelap, suming tidak lagi berada di kamarnya. Sebagai gantinya, dia duduk di luar sambil bersandar di dinding ke rumahnya, memandang ke langit. Saat itu musim dingin, gulma di sekelilingnya tertutup salju putih. Faktanya, ada beberapa titik salju yang mengapung dari langit. Kepingan salju jatuh di depan mata suming, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Itu mendinginkan telapak tangannya saat meleleh. Jika ada kepingan salju yang meleleh di tanah apakah ini bisa dianggap sebagai takdir dari kepingan salju itu? Pada saat itu, 6 per 10 basis kultivasi Suming telah dipulihkan, tetapi masih ada jarak yang cukup jauh sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Dengan prediksinya, kecuali dia pergi ke gedung dua lantai, dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum dia dapat kembali ke puncak wujudnya, dan tidak masalah jika dia berlatih di sini atau bahkan di halaman di luar. Sekte. Lagi pula, Meski pemulihannya mungkin cepat ketika dia mencoba menyembuhkan di awal, tetapi kemajuannya akan menjadi semakin sulit saat dia melangkah lebih jauh di jalan. Kecepatan untuk 4 per 10 terakhir dari basis kultivasinya tidak akan menjadi sesuatu yang bahkan bisa dibandingkan dengan enam sebelumnya. Aku harus pergi ke gedung dua lantai itu, kilatan muncul di mata Suming. Saat dia menegakkan tangannya, sehelai rambut putih terbentuk di telapak tangannya. Ada simpul di helai rambut itu. Suming meletakkan tangan kanannya di simpul itu dan membiarkan kelopak matanya sedikit turun sebelum dia mulai diam-diam mencoba menemukan sensasi yang terkandung di dalam simpul itu, seperti yang diajarkan ayahnya. Waktu berlalu dan di luar segera benar-benar gelap. Lebih banyak salju turun dari langit. Itu terkumpul menjadi tumpukan, menyebabkan jalan di depan tidak lagi seluruhnya tertutup kegelapan. Itu malah pecah oleh salju. Suming terus bersandar di rumahnya sambil duduk di luar. Untaian rambut putih panjang tertinggal di antara jari-jarinya, mengeluarkan aroma samar. Saat dia terus memegangnya dalam gelap, dia merasa seolah-olah dia bisa menyentuh aromanya. Malam berlalu tanpa satu kata pun terucap. Suming duduk sendirian sepanjang waktu, tenggelam dalam perasaan yang dikatakan ayah. Hal kecil jelek saat dia mencari intisari dalam catatan simpul rumput. Suming tidak bertujuan untuk kutukan, dia juga tidak memberkati siapapun. Dia malah mencoba mengarahkan kendali atas pikiran seseorang. Ketika lebih banyak simpul dibuat pada sehelai rambut ini, dia akan mengubahnya menjadi boneka dan dengan kekuatannya, dia akan mengendalikan pikiran wanita tua itu. Kontrol atas pikiran seseorang akan membuat orang itu eksistensi seperti boneka. Dengan melakukan itu, Su Ming akan dapat memasuki gedung dua lantai tanpa ada yang memperhatikan dan berlatih kultivasinya di sana untuk jangka waktu yang lama. Dia juga berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang, tetapi basis kultivasinya belum sepenuhnya pulih pada saat ini. Karena itu, terlalu banyak hal yang membuat dia tidak nyaman. Selain itu, dia juga berpikir untuk menggunakan bangunan itu untuk membantunya mencapai berserker Soul Realm, dan dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Jika dia bisa mengendalikan wanita tua itu, maka dia akan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan sekaligus. Ketika pagi tiba, mata Suming terbuka, dan sedikit pemahaman bersinar di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengikat simpul lain pada sehelai rambut itu. Saat itu, ada dua simpul. Saat simpul kedua muncul, wanita tua yang sedang duduk di balkon di gedung dua lantai tiba-tiba menggigil. Dia dengan cepat membuka matanya, keterkejutan dan kebingungan muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat menyebarkan indera ketuhanannya ke area tersebut dengan ekspresi muram. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menyelidiki sekelilingnya, dia tidak menemukan petunjuk atau jejak apapun, seolah-olah segala sesuatu beberapa saat yang lalu tidak pernah terjadi. Tetapi dia memang merasakan kedinginan sekarang, seolah-olah seseorang telah menggunakan jarum untuk menusuknya. Itu tidak terlalu menyakitkan, tapi itu benar-benar memberinya perasaan bahwa seseorang telah menggunakan jarum untuk menembus jiwanya. Wanita tua itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati, dia mulai mencari di seluruh tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Penuh ketidakpastian, dia menyimpannya untuk saat ini. Musim dingin selalu terasa lebih lama dari musim lainnya. Selama bulan itu, suming diusir dari sekte luar, salju kadang-kadang turun, dan salju akan semakin lebat setiap saat. Pada hari ini, salju yang memenuhi langit membuatnya tampak seperti lubang besar muncul di atas langit. Menangis, tetapi tampaknya tidak ingin ada yang melihat air matanya. Itulah sebabnya ia mengubahnya menjadi salju yang tampak sangat lembut dan lembut. Namun begitu salju menumpuk sampai tingkat tertentu. Itu bisa menghancurkan gunung, bisa membekukan semua hal di dunia, dan bahkan bisa menghancurkan segala macam kehidupan. Salju melayang turun dan menutupi langit serta bumi, menutupi rumah Suming, dan bahkan berkumpul menjadi tumpukan tebal tempat dia duduk bermeditasi. Suming terus memegangi helai rambut putihnya. Selama bulan ini, dia tidak mencoba memulihkan basis kultivasinya, tetapi malah membenamkan diri dalam mencoba memahami perasaan serta pembuatan dari rekaman simpul rumput. Sekarang ada enam simpul pada sehelai rambut. Su Ming tidak meninggalkan terlalu banyak keinginannya dalam enam simpul itu. Dia hanya meninggalkan pemahamannya, dan ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia merasa seolah-olah dia sedang menyentuh pikirannya sendiri. Kian Chen sesekali datang. Keramah tamahan yang dia tunjukkan membuatnya seolah-olah Su Ming adalah kakak laki-laki seniornya, dan dia sendiri adalah adik laki-laki atau hanya seorang junior. Dia datang pada hari ini sekali lagi. Ada selusin buruh dengan wajah hormat di belakangnya. Di bawah instruksi Qian Chen, orang-orang itu segera mulai membersihkan salju. Suming menutup matanya dan tidak terlalu memperhatikannya. Jika Qian Chen ini terus bersikap bijaksana, mungkin Suming akan memberinya acara kebetulan di masa depan. Dia akan memberikan jalan untuknya, tetapi itu akan tergantung pada bagaimana orang ini akan memahami apa yang telah diberikan Suming kepadanya dan bagaimana dia akan berjalan sendiri. Pada hari ketiga setelah sebulan berlalu sejak Su Ming datang ke tempat ini, keraguan muncul di wajahnya. Dia melihat untayan putih rambut di tangannya. Hanya ada enam not di atasnya. Dia awalnya ingin mengikat simpul ketujuh tepat pada saat itu, tetapi dia tidak yakin akan hal itu. Dia melihat untayan itu dengan tenang. Selama sebulan terakhir, dia telah membenamkan dirinya dalam mencoba mendapatkan pencerahan tentang catatan simpul rumput, dan sensasi yang dia peroleh dari simpul bersama dengan pemahamannya telah meningkat pesat. Su Ming telah mengikat enam simpul sebelumnya berdasarkan pemahamannya. Namun sekarang, dia memiliki perasaan samar bahwa dia perlu menambahkan keinginannya ke simpul ketujuh, dan penambahan keinginannya ke simpul ketujuh akan menyebabkannya menjadi kunci. Pentingnya simpul ini terletak pada kenyataan bahwa jika Su Ming gagal, sehelai rambut akan berubah menjadi debu, tetapi jika dia berhasil, maka dengan kemauannya pada rambut, dia akan dapat mengambil langkah pertamanya menuju kesuksesan. Saya hanya memiliki satu helai rambut. Jika saya gagal, saya harus membuat persiapan lain. Mata Suming bersinar, tangannya mulai bergerak, dan dia mengikat simpul ketujuh. Ketika dia melakukannya, sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia memaksa dirinya untuk mengulangi satu pikiran dalam pikirannya: "Aku tuanmu, keinginan saya adalah keinginan Anda." dan Anda harus mematuhi semua kata-kata saya. Suming terus mengulangi kata-kata ini di kepalanya dan mengubahnya menjadi surat wasiat. Kemudian, seolah-olah dia sedang menulis di selembar kertas, dia menulis kata-kata itu di simpul di sehelai rambut. Namun, menyatukan keinginannya ke dalam untaian rambut bukanlah hal yang mudah bagi Suming. Toh, dia masih pemula dalam membuat rekaman simpul rumput. Dia tidak seperti ayah Ugly Little Thing yang secara alami menemukan inti dari simpul-simpul ini karena bakatnya lebih penting lagi, karena ayah Ugly Little Ting adalah seorang manusia dan boneka yang dia buat juga untuk manusia. Meskipun dia merasa lelah setelah membuat beberapa boneka, dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak energi atau khawatir tentang akibatnya. Namun, itu tidak terjadi pada Suming. Untaian rambut putih ini milik wanita tua itu, dan dia memiliki kekuatan luar biasa. Jumlah kekuatan yang harus dia keluarkan serta akibat yang harus dia derita secara alami jauh lebih besar, karena dia ingin menggunakan art ini untuk mengendalikan seorang pejuang yang kuat. Bahkan, suming menemukan dua jejak darah jatuh dari matanya dalam bentuk air mata saat tubuhnya bergetar. Telinganya juga segera mulai berdarah. Napasnya membeku saat itu juga, ketika selusin napas berlalu, suming menghela napas panjang. Matanya bersinar ketika dia menyeka darah dari mata dan telinganya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat simpul ketujuh pada sehelai rambut putih dan senyum tipis muncul di bibirnya. Seni ini memang menakutkan. Jika saya dapat memahaminya sepenuhnya, maka saya akan dapat membunuh seseorang tanpa mereka sadari dan mengendalikan mereka tidak akan menjadi masalah. Sangat disayangkan bahwa serangan baliknya juga sangat hebat, meskipun Su Ming menutup matanya. Hampir pada saat dia membentuk simpul ketujuh itu, wanita tua yang sedang bermeditasi di gedung dua lantai mulai gemetar dengan ganas. Dia batuk seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Ketika dia membuka matanya, dia berdiri dengan cepat dan mengirimkan indera ketuhanannya keluar, tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Wajahnya menjadi gelap. Saat itu, beberapa saat yang lalu, dia samar-samar mendengar suara. Sepertinya itu mengatakan sesuatu di benaknya, tetapi ketika dia mencoba mendengarkan dengan cermat, dia tidak bisa memahami kata-katanya. Namun, dia memiliki firasat kuat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh suara itu menggunakan metode unik untuk mengukir dirinya di dalam jiwanya. Permainan anak-anak belaka, karena kamu menolak untuk tampil di hadapanku, maka mari kita bertanding dalam seni. Saya ingin melihat apakah seni aneh milik Anda atau seni teratai penangkap jiwa saya lebih kuat. Wanita tua itu tersenyum dingin dan berjalan menuju lantai pertama untuk tiba di samping patung wanita yang duduk di atas teratai. Begitu wanita tua itu meliriknya dia duduk bersila, dan segera, mata patung itu mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia telah bangun, dan cahaya itu menutupi wanita tua itu. Lain kali kamu datang, aku akan melawanmu. Wanita tua itu memejamkan mata seolah akan menghadapi musuh yang kuat. Namun Suming tidak pernah mengikat simpul ke delapan pada sehelai rambut itu, bahkan setelah sebulan berlalu. Ada tiga kali dia ingin melakukannya, tapi setiap saat dia akan berhenti dalam gerakannya. Dia tidak bisa menemukan perasaan itu, tidak bisa menemukan sensasi samar yang dibicarakan ayah Ugly Little Thing. Seperti ini, dia merasa bahwa jika dia dengan paksa mengikat simpul ke delapan, dia akan berhadapan dengan kegagalan total, yang akan menghasilkan penghancuran total dari apapun yang telah dia lakukan sebelumnya. Itulah mengapa Suming memilih untuk melepaskan helai rambut itu untuk pertama kalinya sejak dia mulai mengerjakannya dua bulan lalu, tidak lagi memilih untuk mencoba dan memaksakan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkan dirinya tenang. Saya perlu menemukan seseorang yang saya uji, dingin boneka lengkap yang dibentuk oleh catatan simpul rumput. Hanya dengan begitu, saya dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan simpul kedelapan. Suming membiarkan kelopak matanya sedikit turun. Sekarang adalah bulan terdingin dalam setahun, dan itu mendekati hari pertama tahun baru. Menurut tradisi di desa, hari pertama setiap tahun adalah hari terpenting dalam setahun. Itu adalah waktu ketika seluruh keluarga berkumpul, dan rumah mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan dan kehangatan. Suming masih ingat dirinya pulih di rumah hal kecil yang jelek pada hari pertama tahun lalu. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami apa yang hanya bisa dianggap sebagai kehangatan sejati setelah dia meninggalkan Gunung Gelap. Kehangatan ini berbeda dari puncak ke-9, tetapi sama-sama berharga baginya. Kehangatan memiliki seorang ibu, kehangatan perlindungan seorang ayah dan kehangatan yang lahir dari tawa riang adik perempuannya. Sudah waktunya bagi keluarga Ugly Little Ting, untuk berkumpul bersama, gumam suming lembut. Jiwa Chen Dasi telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh fisiknya beberapa hari yang lalu, dan dia akan segera bangun, tetapi Suming belum membawanya kembali ke rumah hal kecil yang jelek. Dia memilih untuk menunggu, karena dia telah mengamati sekte roh jahat mengawasinya setelah Zhao Chong meninggal. Setelah dua bulan, dia bisa menenangkan pikirannya, karena dia yakin bahwa roh jahat sekte tidak lagi memperhatikan masalah ini, saat dia terus berpikir, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan. Dia kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi dalam diam. Tak lama kemudian, beberapa orang datang dari dataran salju di kejauhan. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Kian Chen, dan wajahnya gelap. Ada tas di tangannya, dan saat dia menginjak salju, dia mendekati suming, berhenti seratus kaki darinya. Ada ekspresi ragu-ragu di wajahnya, tetapi setelah beberapa saat, seringai dingin muncul di bibirnya. Kakak laki-laki Chen ini bukan tempat yang buruk, bukan. Aura spiritual di sini berlimpah, dan pemandangan salju di sini juga sangat indah. Lebih penting lagi, tempat ini tenang dan terpencil, tempat yang sempurna untuk berlatih kultivasi dan membersihkan jiwa Anda. Suming tetap tenang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Kian Chen ini sangat ramah kepadanya selama bulan pertama. Tetapi, ketika bulan kedua tiba, dia secara bertahap mengurangi waktu. Dia datang ke sini, dan setiap kali dia datang, dia akan menilai suming dengan mata yang sangat meragukan. Hei, kita tidak berbicara, kan? Saudara laki-laki Chen, Anda seharusnya mengatakan kepada saya kebenaran bahwa Anda diusir dari sekte luar, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Saya akan memberi Anda pekerjaan, dan sejak saat itu. Anda akan melakukan pekerjaan Anda, dan saya akan melakukan pekerjaan saya, dan kami tidak akan saling menginjak ekor. Tapi kamu, Anda berbohong kepada saya. Jika saya tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki Anda di sekte luar, saya akan terus tertipu oleh Anda. Sudah kurang dari setahun sejak Anda memasuki sekte, dan guru Anda hilang dua bulan lalu. Itu karena kamu, bukan? Itu sebabnya Anda diusir dari sekte luar. Bukankah kamu yang licik? Anda datang ke sini, mengudara. Tapi apakah ini tempat di mana Anda bisa datang sesuka Anda? Aku memberitahumu, Chen, kamu. Qian Chen menjadi lebih marah setiap saat. Dia paling marah pada dirinya sendiri karena sebenarnya salah menilai seseorang, karena benar-benar berpikir bahwa orang ini memiliki latar belakang yang sangat besar, karena orang ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Ini merupakan pukulan besar bagi egonya. Itu membuatnya berpikir bahwa ada yang salah dengan kemampuannya untuk menilai orang yang telah dia asah selama 20 tahun terakhir. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia maafkan, terutama karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia hanya mulai curiga karena dia tidak melihat upaya orang ini untuk menghubungi sekte luar dan karena sekte luar sepertinya telah melupakannya. Jika itu terjadi pada waktu lain, dia tidak akan terkejut tentang ini, tetapi mereka mendekati akhir tahun saat ini. Pada titik ini, sekte luar akan menjadi tuan rumah kompetisi akhir tahun tahunan mereka dan semua kartu as yang kuat dalam hal kekuatan atau latar belakang akan muncul di sana. Di masa lalu, sebagian besar murid sekte luar yang telah dikirim ke tempat ini sebagai hukuman akan dipanggil kembali selama ini, tetapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, dia tidak melihat siapapun melakukan kontak dengan Suming. Khawatir, dia menggunakan kekuatannya dan para pekerja yang dia kirim keluar penginapan pekerja sebelumnya untuk mencari berita. Namun semua informasi yang dikirim kembali kepadanya membuat Qian Chen menderita pukulan terus-menerus pada egonya. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menginjak kakinya dengan kejam karena marah. Informasi yang dia peroleh telah memberitahunya segalanya tentang asal-usul Suming. "Chen, bagaimana kamu bisa begitu licik meski kamu masih sangat muda? Tidak peduli apa, saya akan membuat Anda belajar bahwa Anda tidak bisa berbohong sesuka Anda." Qian Chen sangat marah. Dia menggulung lengan bajunya, dan orang lain di belakangnya melakukan hal yang sama. Semuanya tampak seperti pembunuh. Berani-beraninya kau menyinggung perasaanku saat berada di wilayahku. Tidak hanya saya akan mengajari Anda pelajaran hari ini, saya juga akan mengirim Anda ke tempat lain. Ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Qian Chen menyerbu ke arah Suming, tetapi saat dia akan mendekat, Suming membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Pandangan itu tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi tatapan tenang di matanya menyebabkan langkah Qian Chen membeku. Dia bahkan merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menghalangi orang-orang yang hendak bergegas maju dari belakangnya. Jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Saat dia melihat ke mata Suming, ekspresinya secara bertahap berubah menjadi semakin serius. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tahu bahwa orang lain di tempat Suming pasti akan panik, tetapi orang di depannya terlalu tenang. Ketenangan semacam ini membuatnya perlahan-lahan membuat kulitnya merinding, dan dia mulai berpikir ulang. Mungkinkah saya salah? Tidak mungkin, bocah ini hanya membuat lelucon. Justru karena inilah aku mengira dia adalah salah satu kartu as tadi. Es, kakiku. Kian Chen menyipitkan matanya menjadi tatapan tajam. Begitu dia memikirkan hal ini, seringai ganas melingkari bibirnya dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, lalu mengangkat tinjunya ke udara. Tepat saat dia hendak melemparkannya ke depan, dia tiba-tiba melihat kilatan sesuatu di mata Su Ming yang membuat merinding muncul di seluruh kulitnya. Tindakannya membeku, dan dia bahkan mundur beberapa langkah, menatap Su Ming untuk beberapa waktu. Tatapan mematikan bersinar di matanya, dan dia mengeluarkan harum dingin. Baiklah, karena kamu masih anak-anak, aku tidak akan mengingat ini, tapi ini bukan lagi tempat kamu bisa tinggal. Aku akan memberimu tiga hari, eh, tujuh hari. Dalam tujuh hari, saya akan menyita tempat ini. Pada saat itu, jika kamu menolak untuk mematuhi, hehe. Kian Chen tertawa dingin, dan pergi dengan tergesa-gesa dengan orang-orang di sampingnya. Ketika dia jauh dari tempat itu, dia menoleh ke belakang dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya. Dia mulai bergumam di dalam hatinya. Masih ada yang aneh tentang ini. Orang ini mungkin tampak seperti dia tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun, tetapi dia harus memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan dengannya, tapi itu tidak berguna. Setelah kompetisi akhir tahun berakhir tujuh hari kemudian, saya akan membawa beberapa orang ke sini dan memberinya pelajaran. Saat kian Chen tertawa dingin, getaran tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia kedinginan. Dia dengan cepat membungkus jaket berlapis bulunya lebih erat di sekitar tubuhnya dan mengutuk pelan sebelum membawa orang-orang di belakangnya ke tempat pelayan gadis. Lebih baik saya menemukan beberapa wanita untuk menghangatkan tubuh saya. Ah, beginilah seharusnya Anda menjalani hidup. Bukankah menyenangkan duduk di dekat api dan memeluk seorang wanita selama musim dingin? Bukankah itu bagus? Hidupku tidak terlalu buruk, menurutku. Qian Chen bersenandung dan melupakan getaran tiba-tiba yang telah menghancurkan tubuhnya beberapa saat yang lalu, saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Su Ming melihat Qian Chen pergi. Dengan kekuatannya, dia hanya perlu mengirim sedikit ki keluar, dan itu akan cukup untuk membuat Kian Chen sok sebelum membunuhnya. Tidak ada yang bisa menyadarinya juga. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, pada saat itu, sehelai rambut hitam muncul di tangan Suming. Itu milik Kian Chen. Anak laki-laki itu datang pada waktu yang tepat. Aku bisa menggunakannya untuk mencari tahu berbagai kegunaan boneka yang dibuat dengan menggunakan keterampilan merekam simpul rumput ini. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Suming mulai mengikat simpul rambut itu. Akhir tahun perlahan mendekat. Setelah beberapa bulan persiapan, sekte luar sekte roh jahat mengadakan kompetisi di antara semua muridnya. Kompetisi ini diadakan hanya di antara orang-orang mereka sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte jahat lainnya. Sekte roh jahat melakukan ini setiap tahun karena sekte kejahatan abadi yang dijunjung tinggi di antara semua sekte jahat lainnya akan mengadakan kompetisi skala besar di antara semua sekte jahat sekali setiap dekade. Sekte roh jahat, sekte debu jahat, dan sekte nafsu jahat akan mempersiapkan festival ini secara rahasia. Selain itu, setelah murid sekte luar selesai dengan kompetisi akhir tahun, setiap tahun selain mengambil pemenang dari kompetisi ini sebagai murid sekte batin, sekte tersebut juga akan mengadakan kompetisi lain di antara murid-murid sekte batin, dan mereka akan memberi hadiah kepada juara. Sangat, namun ini tidak ada hubungannya dengan suming. Itu masih turun salju pada malam murid-murid sekte luar mulai bersaing satu sama lain dan pada hari itu, menjelang akhir tahun, Su Ming berdiri dan mengambil langkah maju. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya langsung berubah menjadi tidak jelas dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kaki Gunung Roh Jahat. Dia berjalan ke kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Rune perlindungan di Gunung Roh Jahat sepertinya tidak berpengaruh padanya tidak ada yang bahkan memperhatikan dia pergi. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di sekte yang memperhatikan Suming. Bagaimanapun, dia memiliki penampilan seperti remaja berusia 12 atau 13 tahun. Itu turun salju lebat. Suming berjalan di udara dengan angin dan salju bertiup di wajahnya saat dia bergerak dengan tenang melintasi pegunungan yang tertutup salju, dataran salju, dan hutan yang tertutup es di bawahnya. Dia terus berjalan hingga mencapai hutan Semuanya putih karena tanah dan cabang-cabang pohon ditutupi oleh lapisan salju tebal yang menekan lapisan salju dengan sangat kuat sehingga mereka membungkuk ke bawah, membuatnya seolah-olah mereka menyambut kedatangan Suming. Begitu salju dan es mencair di sini dan musim semi membuat bunga-bunga bermekaran, hutan ini akan dipenuhi dengan aroma osmantus. Ini adalah hutan osmantus. Suming bisa melihat desa yang sangat dia kenal melalui celah di antara pepohonan di hutan. Ada lampu di setiap rumah dan warnanya akan membuat perasaan hangat muncul di hati semua orang yang melihatnya di malam yang gelap dan bersalju ini. Senyuman muncul di bibir Suming. Dia menginjak salju dan dengan suara berderak yang datang dari bawah kakinya, dia mulai berjalan ke depan. Ada sebuah rumah yang sangat normal di hadapannya dan cahaya dari sebuah lampu bisa terlihat bersinar melalui jendela kertasnya. Dia juga bisa melihat bayangan seorang gadis kecil yang sedang menyisir kuncirnya. Sudah hampir setahun Hampir setahun sejak Suming pergi. Pada saat itu, karena semua keluarga di desa mengadakan reuni mereka sendiri, dia berdiri di luar rumah ini dan melihat ke arah lampu dan bayangan yang terpantul di jendela sebelum berkata dengan lembut, "Hal kecil yang jelek, kakakmu, guguk sisa makanan telah kembali. Setahun yang lalu, Suming pergi dengan hanya sepersepuluh dari basis budidayanya dipulihkan. Ketika dia kembali, hampir enam persepuluh basis kultivasinya telah pulih. Namun tidak peduli apa, dia tetaplah Suming. Dia masih kakak laki-laki hal kecil jelek yang dipanggil, masih anak laki-laki yang lemah tapi bijaksana di mata orang tua hal kecil jelek. Suming berdiri di luar rumah dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu dengan ringan. Suaranya sangat samar di tengah-tengah rintihan badai salju dan tidak bisa terdengar dengan jelas di area luar, tetapi ketukan itu terdengar sangat jelas di dalam rumah. "Siapa ini?" sebuah suara lemah bertanya dari dalam rumah. Suara itu milik Ugly Little Thing. Tapi dia terdengar sangat monoton dan kurang kuat. "Ini aku," jawab Suming lembut. Begitu suaranya masuk ke dalam rumah, kesunyian segera turun di dalamnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dari dalam, dan angin dari dunia luar menyerbu ke dalam dengan menderu-deru, membawa salju di belakangnya. Namun, pada saat itu, tubuh lemah Suming berdiri di antara pintu dan angin, seperti gunung, dan memblokir semua angin, menyebabkannya tidak dapat melewatinya, apalagi mencapai hal kecil jelek yang sedang menatapnya dengan ekspresi tercengang saat air mata kebahagiaan mengalir di matanya. Kakak laki-laki, Ugly Little Ting menangis dan pergi memeluk Suming. Dia menepuk punggungnya dengan ringan, dan terus menggunakan tubuhnya untuk menghalangi angin dan salju. Jangan menangis, hal kecil jelek. Sudah hampir setahun sejak terakhir kita bertemu, kamu sudah cukup berkembang, kata Suming, tersenyum lembut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat pasangan berdiri di dalam rumah. Kepala pria itu dihiasi warna abu-abu dan putih, dan bahkan ada lebih banyak kerutan di wajahnya. Waktu juga sepertinya telah meninggalkan jejaknya pada tubuhnya yang sedikit membungkuk, dan wajahnya yang kurus serta bibirnya yang sedikit terbuka. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu di tengah air matanya. Ini adalah ayah Ugly Little Thing. Wanita di sisinya bahkan memiliki lebih banyak rambut putih di kepalanya. Kecantikan aslinya samar di wajahnya, dan tidak bisa lagi dideteksi dengan jelas. Air mata jatuh dari wajahnya, tetapi pada saat itu, senyuman yang diyakini Suming sebagai yang terindah di dunia muncul di wajahnya. Kamu kembali, kami menunggumu. Kata-kata sederhana itu menyebabkan kehangatan langsung memenuhi hati Suming. Dia memegang tangan Ugly Little thing dan membawanya ke dalam rumah. Begitu dia menutup pintu di belakang dirinya, dia melihat ke keluarga sederhana di hadapannya dan berlutut di tanah. Pa, Ma, anakmu Dok Leftovers kembali. Gelombang kehangatan yang lahir dari cinta keluarga mengusir hawa dingin yang bertiup ke dalam rumah beberapa saat yang lalu, dan mengeluarkan hawa dingin dari dunia luar, menyebabkan rumah dipenuhi dengan kehangatan yang dapat mencairkan hawa dingin apapun. Pada malam ini, tawa Ugly Little Thing menjadi sama seperti di masa lalu dan menggemakan kehangatan. Tatapan baik dari ayah juga terus-menerus mengembara ke tubuh Suming, dan ibu mengeluarkan jaket katun dari rumah. Dia menjahitnya sendiri, dan itu khusus dibuat untuk Suming. Ketika dia memakainya, suming tampak seperti remaja muda sejati. Tidak ada kesedihan padanya, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perasaan yang rumit. Yang ada hanya kehangatan dalam dirinya, kehangatan yang lahir dari keluarga ini. Cahaya dari keluarga ini tidak pernah padam. Bahkan saat kegelapan di luar semakin gelap, dan angin yang membekukan bertiup menjadi lebih kuat. Cahaya itu tetap ada karena mungkin bukan lagi minyak yang membuatnya terbakar, tetapi cinta keluarga sederhana yang selalu diinginkan suming. Karena itulah cahayanya terus menyala, dan itulah yang disayangi Suming. Dia menempatkan cinta itu di dalam hatinya dan mengubahnya menjadi kenangan indah yang dia tidak akan biarkan dirinya hilang. Dalam ingatan itu ada hal kecil jelek, ayahnya, ibunya, dan juga Suming sendiri. Aku akan tinggal bersama kalian semua sampai hidupmu berakhir. Inilah yang Suming katakan kepada hal kecil yang jelek di hatinya di masa lalu. Itu juga serangkaian kata yang dia ukir di ingatannya tepat pada saat itu. Tetapi seringkali kebahagiaan hanya akan bertahan sesaat karena ada mata di dunia yang memiliki kesepian, dan tidak ingin melihat terlalu banyak momen indah dalam hidup siapapun. Itulah mengapa hal itu menjadikan kesementaraan menjadi teman kebahagiaan yang konstan. Itulah mengapa orang selalu berkata bahwa kebahagiaan hanya akan berlangsung sebentar malam. Ini akhirnya akan berakhir, seperti bagaimana semua momen indah dalam hidup akan berakhir setelah beberapa saat. Suming masih tidak bisa tinggal di tempat ini secara permanen. Karena jika dia melakukan itu, dia mungkin akan membawa kematian dan bencana bagi keluarga ini sebelum basis kultivasinya pulih sepenuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengukir kebahagiaan sekilas ini ke dalam hatinya dan pergi dengan tenang. Namun, dia meninggalkan seseorang yang terbaring di salah satu tempat tidur kecil, seseorang yang secara bertahap membuka matanya saat ini. Dia adalah Chen Dasi. Dia adalah kakak laki-laki ugli Little Ting dan jiwa yang menyedihkan. Wajahnya seharusnya semula seperti seorang pria parubaya, tetapi Su Ming tidak bisa memaksa dirinya untuk membuat hati orang tua Ugly Little Ting hancur, dan dia juga tidak bisa memaksa dirinya untuk membuat Ugly Little Ting menangis. Itulah mengapa dia lebih suka menunda pemulihan penuh dari basis kultivasinya dan memberikan kekuatan hidup untuk Chen Dasi sehingga dia akan terlihat seperti baru berusia 20 tahun. Ini adalah ilusi. Saat 10 tahun berlalu, dia akan kembali ke penampilan aslinya. Su Ming pergi. Dia menghaluskan tubuh orang tua Ugly Little Thing, menyebabkan penyakit mereka meninggalkan mereka dan membuat tanda lahir Ugly Little Thing memudar sedikit lagi. Kemudian dia melangkah maju, dan bahkan tanpa mendorong pintu, dia muncul di luar rumah. Jika tidak mendorong pintu yang mengarah pada perpisahan ini berarti aku tidak pernah pergi, maka aku tidak akan pernah mendorong pintu ini hingga terbuka. Di belakang Suming ada banyak salju. Itu menutupi jalan menuju ke rumah keluarganya, dan sepertinya itu telah memotong jalannya kembali sebelum secara bertahap mengubah daerah itu menjadi dunia putih tanpa batas. Su Ming berjalan di atas salju sendirian dan pergi semakin jauh ke kejauhan. Salju turun di rambutnya, tubuhnya, dan jaket katunnya, saat itu sangat dingin, tapi kehangatan keluarga itu ada di dalam hatinya, menghangatkan tubuhnya di salju dan memungkinkan dia untuk bergerak lebih jauh. Su Ming pergi. Dia berjalan di tengah salju yang turun, Melanjutkan sendirian saat kepalanya memutih, tubuhnya secara bertahap memudar dari pandangan dan menghilang ke dunia yang sunyi. Perlahan tersembunyi di balik salju, rangan angin terdengar seperti nada dari Sun, dan salju yang turun dari langit adalah lirik lagunya. Itu bernyanyi di ruang tak berujung ini, dan tidak ada yang tahu siapa yang bisa mendengarnya. Lagu itu menyanyikan tentang kota yang terkubur salju, tentang kesepian yang memadamkan segala bentuk cahaya, tentang matahari terbenam orang tak dikenal wajah orang tak dikenal, dan belasan tahun masa kanak-kanak milik orang tak dikenal yang tak bisa dilihat di tengah semua pemandangan asing. Koma titik titik. Begitu Suming pergi, Chen Dasi, yang tertidur lelap di tempat tidur di rumah Ugly Little Ting, perlahan membuka matanya. Ada ekspresi bingung di wajahnya. Dia merasa seolah-olah dia telah bermimpi sangat lama dan baru saja bangun dari tidurnya. Di akhir mimpinya ada suara yang bergema di benaknya. Suara itulah yang membawanya kembali dari mimpinya, ke rumahnya. Anda awalnya mati, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mendapatkan 10 tahun hidup Anda. Gunakan 10 tahun ini untuk menemani orang tua dan adik perempuanmu. 610